Assalamualaikum semua. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah, hari ini hari Rabu. Hari Rabu ini, 2nd of June. Hari ini kita bersiaran di rumah filem. Kejap lah, saya tengah tengok dulu sebab ada signal bagi warning, signal low, so saya kena close banyak lagi application kat sini. So terima kasih semua pada siapa yang dah hadir, siapa yang hadir kat sini. Nama saya Azwar Muda, saya co-founder Tips Studio and Tips TV, dan kita bersama dengan Rogue Rebel Studio and dan Sekolah Film. Kita menganjurkan hari malam ni sembang-sembang secara santai. So malam ni kita ada tiga panel yang hebat. Kita ada Alif daripada MyIPO, dan kita ada Saudara Faizah, trademark copyright agent. Dia dah lama dah dalam bidang copywriting, apa, copyright dengan IP pattern semua ni. Dan kita bersama dengan Dr. Rosino Razali, founder Rock and Rebel, dan kita bincang sedikit tentang copyright dalam ataupun IP, harta intelek dalam industri kreatif tu, terutamanya dalam penulisan karya. Maksudnya dalam stage awal lah, pre-production, yang macam kita ada, sometimes kita ada script writers, kita ada producer yang bagi pitching, yang siapkan presentation untuk pitching ke broadcaster atau network kan. So ni the idea ni yang sebenarnya kita nak bincangkan, macam mana rakan-rakan semua boleh boleh macam melindungkan harta intelek tu, maknanya idea korang tu bila korang present dekat broadcaster ataupun investor ke apa semua. So, sebab sekarang ni banyak sangat kita dengar, bukannya dah, bukan baru, dah lama dah. Saya rasa sejak, dah lama jugalah benda ni. Tapi rasanya perubahan tu semakin berlaku, kesedaran tu semakin banyak kepada kita punya rakan-rakan kreatif di dalam industri di Malaysia ni. So kita nak adakan ni sebagai satu permulaan untuk kita macam membincangkan perkara ini, dan kita akan share dengan sama dengan Encik Nur Alif daripada MyIPO yang berkaitan dengan intellectual property, dan juga saudara Faizal, sebab Faizal yang mempunyai pengalaman luas dalam tentang pattern and trademark. So then kita akan bincang sekali dengan Dr. Rosino tentang apa ni, pengalaman beliau dalam macam mana nak protect the IP ni. So ya, terima kasih semua sama Adi kan. Macam mana, dah solat semua dah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah dinner semua dah? Azwan. Dah dinner apa hari ni? IPO. Dinner MCO pula, MCO. Dinner awal kita ni. Dinner aku pukul 6 tadi dah dinner, Wan. Oh ya ke? Oh, kena jaga kesihatan ya. Itulah. 24/7 every day. Okey. Tiba-tiba check up hypertension pula kan, level 1 kan. Waduh. Aduh. Itulah. Itu boleh cerita ni tu. Kenapa dia permulaan tu at least bagus dah detect lah. Umur-umur kita macam kan, ni memang kena start lah kan. Ya, yeah, ya. Yeah. Assalamualaikum Tuan Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum my Cik brother. Alif. Iman. Salam jawab. IP man. Ya, yeah. Waalaikumsalam Dr. Rosino.
Allah Akbar, Allah Akbar. Terima First kasih, time terima kita kasih. jumpa dekat Maha eh. Ya, yeah, betul, Maha. Kita jumpa di Maha. So, Faizal sekarang projek tadi ada aku pun mungkin terlepas pandang suruh designer buat poster tu kan. So sekarang baru-baru tahu ni sebenarnya. So sekarang ni memang fokus on Terajuk IP sajalah. Ya, yeah, betul. Okay. Kita start Terajuk IP dulu pada tahun 2000, ujung 2015 lah. Oh, yelah, betul. So memang kenal Alif lah, Kenal. Kita pernah bersama-sama dulu dekat Sabah. Kita round Malaysia bersama-sama dulu bagi. Alhamdulillah. Sabah lama. Ha, okey, tu senang lah nak sembang nanti. Kita sembang santai je, jangan malu-malu lah kan. Siapa-siapa yang Encik Dr. Rosino, kalau ada soalan pun kita boleh jawab lah sepanjang. Ya, yeah, betul. Don, kalau ada soalan daripada Facebook boleh ke, boleh letak dekat tu nanti Azwan dia ni lah macam biasa. Sebiasalah kita. So kita ada beberapa segmen lah. So pengenalan kita ada beberapa segmen. Kita ada tiga segmen lah. So kita pecahkan supaya lebih senang, teratur sikit supaya orang boleh follow. Sebab mungkin tak ramai tahu pasal macam mana nak protect IP kreatif ni. Tak, kadang-kadang pun you know banyak sangat benda yang kena settle. Macam saya pun tak semua saya buat, tapi adalah apa yang kita buat tu, apa yang kita practice tu tak banyak lah berkaitan dengan IP. Sebab pada ni kebanyakannya memang saya rasa saya rata-rata producer ke ataupun script writers ke kan, semua ni yang bila pitch ni memang selalunya tak ada. Ini macam dia kata macam it's a gentleman agreement lah. Macam okay, this is between us lah. So aku bagi kau, kau jangan nak, kau nak ambil kopi dan kau buat. Kalau kau buat aku tahu lah industri lah, biar pecah lah. Memang akan tersebar lah, keluar lah dalam melodi tu nanti. So selalunya macam tu. Banyak bad verbal dia tu. Betul. Betul. Dalam Malaysia betul, memang gitu. Dalam Malaysia banyak verbal, kat luar lain. Kat luar sebab saya kan Dr. Rosino biasa banyak, kita banyak exposure kat luar juga. So luar ni lebih teratur. Before nak masuk studio tu dah memang kena sign macam-macam dah. Clearance semua dia tanya semua kena ada. Kita tak masuk permit lagi luar. Dia macam gini tau kan. Dia sebenarnya bagaimana communication dan networking bersama agensi tau. Kan kita macam di US, okay, macam kalau aku ditugaskan untuk menulis tulisan karya penulisan tu dah 50 tahun dekat US tau. Jadi diorang rewrite balik karya tu, tapi karya tu masih dah 50 tahun pun penulis asal dia masih lagi dijaga IP dia, walaupun aku ditugaskan untuk tulis cerita baru, kau bayangkan. Tapi orang tu dah tak ada kan, semua keluarga dia akan dapat the mungkin royalty lah. Tapi kita memang ada sini, memang ada royalty banyak. Kita kat sini asal royalty memang ada. Apa yang aku sebab benda ni sebab ada berlaku baru-baru ni, dua minggu lepas, salah seorang daripada aku punya bekas pelajar student kan, tanya aku, aku punya cerita kena cilok ah dengan production. Jadi aku cakap tak pergi buat IP ke? Aku punya message lah, cakap kau tak pergi buat copyright ke? Cakap, perlu ke nak buat copyright? Jadi dia orang ni macam dia rasa macam aku perlu ke buat copyright tu? Jadi cakap, kalau kau rasa kau tak perlu, kau rasa kau tak payahlah. Tapi aku kalau akulah, aku cakap kan, aku sendiri aku pergi hantar copyright. Kan, berapa banyak karya aku akan compilekan, aku hantar. Kan? So ini sebenarnya kita nak cerita hari ni lah. So itu muka demo dia. Itu muka demo. So kita so first time segment tiga segment yang kita ada. First segment kita akan cerita akan bertanyakan tentang inilah apa itu hak cipta, macam mana nak lindungi hak cipta kan. So kita akan sembang dengan apa Tuan Alif dengan Tuan Faizal pasal inilah
So sebelum kita go segmen satu, kita ada segmen dua after that. Kita akan cerita dengan Dr. Rosino macam mana dia punya pengalaman dia tu sebagai apa ni, filmmaker kan, macam mana dia nak protect dia punya karya, penulisan dan semua. Dan segmen tiga kita akan rangkum semua, dan daripada situ kita akan cuba jawab soalan yang mungkin kita punya penonton ada lah. Sebab ini mungkin beri peluang pada diorang, sebab saya yakin kebanyakan script writers ataupun orang yang pitch kat saya pun, kadang saya tanya juga ni, kat mana lagi you pitch? Lepas tu kata, oh dia pitch kat ni sini, macam habis korang protect macam mana ni? Kan macam semua orang ada cerita yang sama je, different producer ada cerita yang sama. Macam habis yang tu, kalau aku pergi tempat sama, idea yang sama, tak boleh lah. So benda ni yang actually yang kita orang kena faham juga, cerita, dia punya, kita punya apa, kita punya SOP, kita punya dalam industri tu it's quite grey area lah. So it's kind of blurry juga. So yang pasal IP ni lagi blur, kebanyakannya lagi blur. So kalau boleh saya minta Cik Alif dengan Cik Alif dululah perkenalkan diri dulu supaya kita punya audience faham. So seminit dua macam tu, so that kita tahu background macam mana. Nanti lepas tu Cik Fazal boleh take over terus and then cerita sikit pengalaman tu. Okay. Cik Rosino pun nanti boleh tambah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ni first time ni. First time sekian lama apa ni bagi talk malam-malam. Lain macam dia punya, international punya expression dia macam sikit. Jadi okay, saya Nur Alif bin Musa. So jadi biasa paling panggil Alif sajalah. Jadi saya start bekerja dengan perbadanan Hati Intelek ataupun MIPO. So kadang-kadang macam terms noun apa pronoun dia tu, kadang-kadang orang sebut IPO, kadang-kadang orang sebut MIPO. So jadi kalau ikutkan pronoun yang betul adalah MIPO lah. So biasa first kali kita akan test sama ada orang tu dia betul faham atau tak faham, dan mana agensi yang menjaga apa ni IP tu. So jadi kita akan test dia first kali macam mana pronounce dia. So pronounce kadang orang macam kita sebut my IPO lah. Memang kalau kita lihat dia punya perkataan dia macam my IPO kan. Tapi kalau ikutkan sebutan yang betul adalah MIPO lah. So saya start, tak silap saya 1 Ogos 2011, sebelum saya join MIPO. So kalau ikut secara ringkasnya, dulu di Kementerian Pertanian sekejap, lepas tu di UPM sekejap. Saya graduate UPM. Tapi kalau untuk dalam graduate UPM ni, saya bukan dalam background legal lah. Saya background ekonomi. So jadi lepas tu ke Kementerian Kewangan sekejap, 2 tahun ke 3 tahun lebih sebagai kontrak. Lepas tu ke Syabas. Last destinasi bekerja lah di MIPO lah sampailah sekarang. So start 2011 sampailah sekarang. Tempat pun tempat yang sama. Faizal tahulah. So, macam kita dulu kita sebut, tak sebut Faizal ataupun Iqman. So sahabat saya ni kita panggil dia kalau orang kenal FBI je. Ya? FBI. Jadi FBI dulu di patent. Saya termasuk sikit dia punya tu. Nak cuba rangkumkan macam mana saya dengan Faizal ni terlampau close lah. So jadi bila kita bagi ceramah je untuk bagi pihak MIPO, so kebanyakannya dulu shock sikit untuk kita bagi ceramah. So kalau contoh macam di copyright dia tak ramai orang. Dia tak, dalam bahagian copyright, division copyright dia tak ramai orang. So compared dengan patent dengan trademark lah. Because trademark dia ada pemeriksa trademark, patent ada pemeriksa patent. So jadi copyright ni walaupun first kali, walaupun saya background ekonomi, tetapi mungkin orang ingat bila dalam konteks IP ataupun hak cipta dia mesti ada legal background. So jadi kalau ikutkan asas tu kena ada lah. Tetapi walaupun kita dalam background kan background legal, tapi kita try untuk adapt apa filosofi hak cipta tu sampailah sekarang. So, jadi saya di
bertugas sebagai penolong pengarah di bahagian hal cipta. So jadi sampai 2011 sampai sekarang. So jadi kalau ikutkan saya punya core task saya adalah berkaitan dengan badan kutipan royalty. So jadi di Malaysia khususnya kalau berkaitan dengan royalty, royalty ini dia mesti ada satu badan khusus lah yang membuat kutipan. So, jadi dan di Malaysia ni hanya ada dalam industri muzik sajalah untuk badan kutipan royalty. Tapi tu nanti kita boleh kupas balik. Kita boleh kupas daripada masa ke semasa kalau nak tahu berkaitan dengan royalty, kita boleh berbincang lah secara santai. Kita ada siri-siri lain pula tu lah kan? Ya. Yeah. So, kita apa dia? Apa dia Jo? Jin, apa dia Jin? Tak, macam Alif cakap tadi tu pasal music tu kan? Kalau nanti, tapi kita akan bincang dekat segmen 3 tau benda ni Wan . Tapi aku nak sebab dah disebut kan. Sebab music memang aku tahu dia dah ada connection dengan MyAPO untuk menjaga hak penulis lirik kan, komposer apa semua. Tapi kan kita industri filem ni kita tak ada. Industri filem filem dan kita panggil penyiaran dan filem lah. Awan ataupun TV dan filem. Dia tak ada Awan dan Persatuan Peratuan pun tidak berkeras untuk memastikan pembikin filem, penulis skrip ataupun penulis lakon layar kan. Apa lagi yang buat filem tu sendiri, editor mendapat hak dia kan. So nanti kan segmen ketiga kita ada bincang lebih mendalam sikit lah. Kita akan sambung pasal tu. So sekarang kita Mr. FBI kita. Sebab nanti mesti orang nak tahu juga. Nanti kita sembang pula apa beza hak cerita dengan pattern lah semua ni kan. Okay. Assalamualaikum. Saya Faizal Ismail lah. Saya bukanlah jurusan undang-undang juga. Saya jurusan kimia. Sebab pada tahun 2003 dulu MyAPO dikoperatkan. Masa tu ada banyak backlog lah dalam patent punya application. Jadi dalam banyak-banyak patent application tu, application kimia yang di antara yang besarlah portion dia. Jadi memerlukan ramai orang kimia untuk uruskan permohonan patent tu. Jadi patent memang memerlukan legal. Tapi lebih mudah kita ajar legal kepada orang kimia daripada kita nak ajar kimia kepada orang legal. Sebab tu masa saya masuk tu satu batch saya semua kimia dan kita diajar undang-undang 2 tahun jugalah sebelum kita boleh buat keputusan sendiri. Dan 2003 saya masuk sampailah tahun 2015 saya keluar dan juga saya buka satu company sendirilah dengan 2-3 orang lagi kawan saya daripada MyAPO juga, supaya kita boleh jadi pemudah cara untuk memudahkan orang mendaftarkan patent, trademark, copyright, industrial design semualah. Idea tu dapatnya daripada Jepun. Saya pergi ke Jepun, kita berkhusus patent juga. Kemudian saya tengok ramai penceramah dia adalah bekas JPO punya officer, patent examiner yang sampai 10 tahun dia orang berhenti dan dia orang jadi agent. Tapi benda tu belum berlaku di Malaysia lah. So saya beritahu kat saya punya kawan, why not kita help rakyat Malaysia ni supaya, sebab masa tu belum ada lagi universiti-universiti yang ada syllabus IP dekat Malaysia ni. Jadi kita ni ada knowledge tapi sepatutnya kita lebih lebih aktif memberikan secara lebih dekat, sebab masa jadi officer MyAPO kita tak boleh nak guide sangat lah, sebab kita yang meluluskan, tak boleh kita lah tolong menulis, kita yang tak boleh conflict kan? Conflict or interest lah kan. Jadi untuk benda tu tak jadi konflik, kita kena betul-betul tak boleh jadi authority, kita kena jadi orang yang guide saja.
Jadi sekarang ni 18 tahun lah saya dalam bidang ni. Masa ujung-ujung saya dekat Maipo, saya pun dah start jadi penceramah ataupun kita bagi trainer lah. Jadi bila penceramah ni kita tak boleh nak fokus pada satu bidang kita je, pattern-pattern ni tak boleh. Sebab soalan akan datang dari berbagai-bagai sudut. Ada orang nak tanya copyright, ada orang nak tanya trademark. Jadi untuk jadi penceramah kita kena tahu semua. Komplitkan diri semua kan. Jadi itulah basic dia. Sebut sedikit tentang saya lah. Oh, okay. Oh, alhamdulillah. Okay dan Dr. Rozina, cerita sikit lah. Okay. Kau introduce lah sikit. Bukan semua orang first time. Apa semua orang tengah pernah tengok kau kan? First time mungkin hari ni, malam ni dia orang tengok. Okay. Dua minit. Okay, sebelum tu aku macam oi, dahsyat juga brother FBI kita ni, dia orang kimia ni. Chemistry. Dia bukan FBI kan? Ni CSI ni. Kan. Dia sana ni. Kan. Sebab aku ada pernah dengar dulu masa tak silap aku tahun 2003. Waktu tu ada pengalaman pertama lah dengan my IPO. Yang tak silap, aku tak ingat siapa yang handle aku masa, tapi kat Bangsa, my IPO di Bangsa. Di office ni kat Bangsa Stock tu kan? Apa Bangsa Neo apa? Kan dekat Maybank tu kan? Ni mula-mula dulu dekat dekat Pekilim ke Pekeliling? Pudu Raya mula-mula dekat sebelah Maybank. Sebelah Maybank punya menara. Lepas tu kita pindah ke Raya Bumi. Kan? Yes. Raya Bumi, pada Raya Bumi tu baru ke Bangsa. Kan, kat Bangsa tu dia orang yang cakap saya ni bab design. Sebab aku background ni, sambil aku cerita ni, aku cakap background aku adalah kreatif, mostly on branding dengan design lah. So ada satu case ni berlaku, aku punya design dijadikan exhibition dekat Singapore. Jadi aku dah masa tu dah memang dah banyak kali kena, jadi selalu hantar design aku untuk copyright lah. Jadi bila aku nak ambil tindakan kan, jadi orang yang handle kes aku ni orang kimia. Dia kata, bang, saya ni first time ni handle design punya kes. Sebelum ni kawan-kawan semua, mungkin kawan-kawan Faizal lah tu masa tu yang hantar Faizal masa tu. Kan, tapi tak masa tu kita bujang kan, muda nampak kan. Tapi tak ni lah. Okay, so balik tadi introduction, saya Rozino Razali. Okay, saya bukan doktor medical. Okay, saya doktor perniagaan. Okay, saya fokus pada strategic management dengan leadership. Jadi, dan baru-baru ni saya membina satu ekosistem bersama Azwan, ekosistem filmmaking yang baru. Dan antara inisiatifnya dalam kita orang punya milestone adalah memperkenalkan betapa pentingnya harta intelek kepada pembikin-pembikin filem dan TV lah. Sebab tu kita ada planning apa yang kita nak buat. So kita punya sembang santai hari ni lebih kepada kita nak create awareness dulu sebelum kita akan buat sesuatu yang lebih mendalam. Dia akan menjemput agensi. Sebab kita dah ada connection dengan Cik Alif, Tuan Alif kita, dan kita ada connection dengan kita punya CSI, ada FBI. Kan? Jadi aku rasa dipermudahkan urusan kita, Azwan kan. Mana kita boleh, sebab aku dengan Azwan memang rasa dah sampai masa semua karyawan tahu betapa pentingnya harta intelek ni. Jadi tak, ini antara satu soalan ini. Boleh. Satu soalan. Kenapa pilih filem? Kenapa pilih filem? Itu saya boleh jawab. Tapi bagi doktor jawab dulu. Doktor jawab dulu. Macam saya, filmmaking ni dia passion lah. Sebab kalau yang sebenarnya saya lebih kepada training and consultancy. Kan? Untuk SME, startup, business. Tapi filmmaking is passion. Saya buat benda tu bukan sebab saya nak, tapi dah duduk dalam industri, dah
buat TV, buat rancangan TV, dan saya juga bakal keluarkan saya punya first film independent pada Oktober ni. Jadi bila kita melihat industri tu kan, industri tu tak menyokong saya. Jadi saya perlu ambil inisiatif sendiri untuk cuba membina satu ekosistem yang baru. Sebab ekosistem yang lama ni kita dah study, kita dah masak, kata kita tak boleh nak ubah kerana mentaliti, antara mentaliti orang-orang yang ada, kita tak boleh nak ubah. Jadi kita nak bina satu ekosistem ni. Ekosistem ni bukan nak compete dengan apa yang ada, tapi kita nak jadi macam pemangkin dia, support dia supaya dia boleh berkembang lebih besar, berkembang lebih macam sekarang ni kita boleh tahu yang apa wawasannya nak pergi ke Oscar. Tapi kalau kita dalam industri kita sendiri pun kita tak boleh nak jaga, bagaimana kita nak pergi Oscar? Itu pandangan saya lah. Dan kenapa saya pilih filem, kerana filem ni medium komunikasi yang paling kuat. Even kalau kita lihat Germany pada World War kan, dia menggunakan filem untuk apa, doktrin dan dia punya pemikiran, propaganda dia. Itu filem. Tapi filem kita ni ada yang bagus kan, tapi sebab kita ni masih banyak lanun lah sebenarnya kat Malaysia ni. Ekosistem bagi saya banyak yang tak support. Ya, yeah, betul. So, jawab tak Encik Ali? Jawab, tapi kalau ikutkan daripada yang apa yang Dok cakap tu, so dia punya kata apa, falsafah dia pun, filem kita wajah kita tu betul lah tu. Betul. Film kita, tapi wajah dia, film kita wajah kita, kita masih lagi ada arguments. Film Malaysia tu apa? Ha, betul. Tapi kita bukan nak cakap pasal film. Tak, kita bukan nak cakap, kita nak cerita pasal harta intelek ni. Sebab film tu, film, kalau kita tengok film di luar, betapa pembikin-pembikin film luar, tak kira lah, kita jangan ambil Hollywood ataupun Bollywood, kita ambil Iran pun, mereka membuat pemasaran di luar negara kan. Harta intelek dia terjaga, tak ada, maksudnya karya-karya tu dijaga dengan baik kan, dan maksudnya dijaga tu maksudnya tak ada sesiapa yang berani nak ambil, curi, nak apa, bikin benda yang tak elok ataupun membuat manfaat pada diri sendiri kan, dijual, dicetak ke apa ke, tak ada. Tapi kalau kita punya, Malaysia punya, keluar hari ni Astro First, esok dah ada dah dekat internet, dah ada kat kedai jual VCD. Jadi benda-benda macam itu rasanya kita perlu ada ekosistem yang betul untuk jaga. Ya. Yeah. So itulah. So sedikit pasal apa, kenapa filem kalau kita tengok kat luar dari segi industri. Saya dulu kerja investment bank, so kita ada involved directly dengan investment in film, in entertainment. So one of the top performance of the investment return is film, because film at least can give you return ROI about 30%, you know, and that dia punya longevity, dia punya investment span tu is about 20 to 30 years. For example, ni sekarang ni let's say you buat cerita, okay, kita still tengok cerita Star Wars, right? Tapi Star Wars kalau dah lebih daripada 20 tahun, consider retro, but royalty payment of 7 to 7.5% of the original owner, writers and everything, they still go straight to them for anything, for any investment, any IP, any merchandising or animation, semua tu will go to them. So that is the investment. So kita kalau kita nak buat kat Malaysia macam ni, padahal kita tak ada IP, kita tak boleh buat. And the industry itself is not, it's like, apa, industri kita kat Malaysia ni pun bukan macam tu. So that's why bila, let's say kalau kita buat, macam kita ada sendiri team kita ada dua spesifik, specific teams untuk film industri. So we have one team in New York and one team in LA, specific for investment financing. You know,
So investment is very huge, and the thing yang kita orang buat is the second income from the film is a insuring the film. So it's very big industry there. Cuma sekarang bila kita tengok Malaysia macam opportunity tu lost because of the ecosystem already. So dengan adanya doktor ni, Dr. Rosino pun dah belajar sampai doktor semua dah siap dah ekosistem. So benda ni adalah important element yang kenapa kita kena ajar industri kita pasal hak cipta. Sekarang bukan lagi pasal sekarang ni kenapa kita perlu ajar hak cipta, sebab sekarang kalau kita pitch program ke TV3 ke ataupun RTM, program produk drama tu belong to them. So kita punya income habis kat situ. Kat luar lain, kat luar dia bagi rights to broadcast for multiple viewings for 2 years. After 2 years dia bagi pada production house. Production house akan jual, distribute. So that's why bila kita buat filem tu let's say kita Warner Bros ke whatever kan, and then baru dia orang pergi ke distribution after 2 years release baru available dekat ada tempat. So that is the susunan dia. So all of this because of the hak cipta dia. So kita nak belajar dengan Tuan Alif dengan Cik Faizal macam mana, apa benda dia hak cipta tu. Dalam dari segi apa, secara general hak cipta tu apa benda. Dari segi konteks dekat Malaysia. So Cik Alif boleh cerita pula apa dia hak cipta. Terima kasih kepada aku pun tak tahu sebenarnya dekat Malaysia macam mana. Terima kasih kepada Doc dan terima kasih kepada sahabat saya FBI. So jadi hari ni kita tahulah kita punya discussion ataupun sembang santai kita berkaitan dengan hak cipta. So jadi kalau kita tengok daripada perspektif legal ataupun perspektif perundangan, memang dia agak dry lah. Dia agak dry dan kadang-kadang kalau kita tak ada inisiatif ataupun interest untuk kita tahu apa itu IP, memang dia agak satu yang membosankan juga kalau ikutkan. Because dia is a dry subject. So super juga macam hak cipta ni. So kalau kita tengok dalam hak cipta ni, definisi dia sangat ringkas. Adalah satu hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik karya hak cipta untuk satu tempoh yang tertentu. So jadi kat sini kita tahu dia punya gist dia adalah hak eksklusif. So tapi first kali bila introduce kita rasa alamak, hak eksklusif ni apa benda apa semua ni kan. So jadi dia macam kita dah mula macam start mungkin kalau siapa yang tak berminat, alamak dia ada 10 minit habis lah. So kalau dia betul-betul minat, so memang dia akan improve diri dia untuk dia tahu apa itu hak cipta. Selain pada cipta ada jugalah apa ni, elemen-elemen hati intelek yang lain. So kalau ikutkan secara ringkas yang saya boleh bagi, hati intelek ni ataupun intellectual property ni adalah meliputi hak cipta, patent, trademark, cap ataupun cap dagangan, reka bentuk pendasrian ataupun reka bentuk pendasrian dan juga petunjuk geografi dengan susunan tulitan sepadu. Dia ada banyak 5-6 komponen macam tu yang merupakan elemen-elemen di bawah hati intelek. So, jadi copyright ataupun hak cipta merupakan salah satu elemen hati intelek lah. So, jadi kita selalu bercakap hak cipta, copyright, tapi orang akan selalu cakap copyright lah. So kalau kita sebut copyright, so orang kata semua sebut copyright. Tapi apakah elemen copyright tu, ada orang tahu, ada orang yang kurang faham dan ada orang yang tak tahu. So jadi secara kata ringkasnya, untuk kalau kita nak fahamkan orang yang juga layman language, kita kata yang bentuk C bulat tu adalah is a copyright. So kita takut kadang bila kita kata apa copyright, apa simbol copyright, dia ingat yang dalam al, dalam R bulat tu adalah copyright. Pun boleh jadi juga. So jadi kita kenalkan dia dulu, apa simbol copyright tu adalah C bulat, itu adalah copyright, is a copyright reserve lah. So kita berbalik-balik pada hak cipta. Hak cipta bila kata hak eksklusif tu, dia contoh macam dia stick. Contoh stick eh. Hak eksklusif, kita ada stick 1, 2, 3, 4. Jadi kita ada 4 stick. So saya ada 4 pensel ataupun 4 stick. Saya kena jaga 4 pensel saya ni. So jadi hak eksklusif saya adalah untuk menjaga hak 4 pensel ni.
yang mana dia meliputi dalam hak eksklusif tu dia ada pelbagai hak. Dia ada hak moral, hak moral kita, dia ada hak ekonomi kita, lepas tu dia ada hak statutory kita, lepas tu yang dalam tu dia ada hak perundangan semualah. So jadi dalam hak-hak ni, dia adalah, kata hak eksklusif tu adalah ibu kepada semua stik ni. So jadi untuk kita menjaga, untuk kita menjaga hak-hak kita ni, sebagai contoh, bagi macam dalam hak eksklusif ni, dia ada contoh macam pengeluaran semula dalam apa-apa bentuk bahan ataupun dia menyampaikan kepada orang awam and then pertunjukan tayangan atau permainan kepada awam, pengedaran salinan kepada orang awam melalui penjualan atau pemindahan bumbunya secara lain dan penyewaan secara komersial. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 saya sebutkan 5 tadi tu, itu adalah hak-hak yang maksudnya kita sebagai pencipta atau pembunyi boleh kawal. Sebagai contoh macam reproduction right, hak pengeluaran semula. So, jadi kita nak kawal hak pengeluaran semula kita, sebagai contoh macam dog kata tadi, design dia lah. So dia ada design, dog ada design. Lepas tu design dog tu orang gunakan, orang tampal lepis dekat baju contohnya. So jadi dia merupakan salah satu reproduction right ataupun hak pengeluaran semula. Jadi orang yang membuat reproduction right ni, dia bila dia membuat pengedaran, dia dah lah printing, dah cetak dekat baju, lepas tu dia buat pengedaran. So jadi benda tu adalah satu pelanggaran hak cipta ataupun infringement lah. Copyright infringement. Yang mana yang boleh jadikan sebagai satu bentuk cetak rompak ke, bootleg ke, itu dia punya elemen-elemen, situasi-situasi yang akan sesuatu tindakan kesalahan tu berlaku lah. So jadi sebab yang lain, pertunjukan kepada awam, maksudnya public performance. Karya kita, kan, karya kita sekali tiba-tiba dipersembahkan, ditunjukkan dekat mana-mana platform sama ada digital ke atau untuk apa ni, physical hard copy ke, itu pun sama juga persetujuan juga kepada orang awam. So yang itu antara contoh-contoh lah. Dan secara ringkasnya macam saya kata tadi, untuk satu tempoh yang tertentu. Dalam hak cipta ni dia ada tempoh-tempoh. Dalam IP, contoh dalam hak cipta dia ada tempoh term of protection dia ataupun ada apa kata tempoh-tempoh perlindungan dia. So dia bagi, kalau secara ringkas dia bagi kepada dua, sama ada berbentuk individu ataupun organisasi. Kita ambil contoh sebagai contoh macam Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Tan Sri P. Ramli, so sepanjang dia berkarya, so mana-mana karya yang maksudnya yang di bawah individu, macam saya kata tadi ada individu dan juga organisasi lah. So di bawah individu ni adalah sepanjang hayat dia. Sepanjang hayat dia, ini bila dia meninggal, dia akan tambah lagi 50 tahun. Itu secara ringkas lah. So kalau kita katakanlah P. Ramli dia meninggal 1973, so jadi dia akan tambah 50 tahun, maksudnya lapse untuk karya dia tu, bisa ada exclusive right tu adalah 2023. Selepas tu macam biasalah, karya akan jadi domain, it's a public domain lah. Macam untuk sebuah organisasi pula adalah dia 50 tahun selepas diterbitkan. Because kenapa dia 50 tahun? Dalam Bern Convention, treaty kita lah, dalam treaty berkaitan dengan hak cipta ni, is kata the first treaty, maksudnya yang ibu treaty tu adalah is a Bern Convention, yang mana menjaga kepada karya sastra, karya seni dan juga karya muzik. So dalam dia punya dalam Bern Convention lah. So jadi standard minimum protection untuk Bern Convention ni adalah 50 tahun. So jadi di Malaysia masih lagi memakai standard treaty for protection yang sama lah, 50 tahun. Tapi ada setengah-setengah negara lain yang dia dalam kata extend term of protection tu, macam US, mungkin sound recording dia, rekaman bunyi dia sehingga 50 tahun. So mungkin filem dia sehingga 100 tahun dan sebagainya. Dia melihat kepada apa karya-karya dia buat hak cipta. So tu yang kita kenal dalam hak cipta. Sebab tu macam saya kata tadi, kenapa Doc dengan Cik Azwan memilih filem? Because kalau maksudnya mungkin Doc dengan Cik Azwan mendalami erti filem itu memang 100%. Tetapi dalam hak cipta ni dia ada pelbagai karya. Tadi Doc pun kata ada muzik dan juga ada filem. Sebenarnya bukan ada dua, dia ada
6 karya yang terkandung di dalam hak cipta. Selain daripada karya muzik dan juga karya seni, karya filem tu tadi. So dia ada, kalau ikutkan dia punya kata turutan dia adalah karya sastra, karya seni, karya muzik, filem, rakaman bunyi dan juga siaran. Dan last kali adalah karya terbitan. So ini adalah karya-karya yang maksudnya yang terkandung di dalam wawah hak cipta. Cuma majoriti ataupun budaya di Malaysia ni, kita lebih maksudnya di apa, populariti dia adalah dalam bentuk muzik dan juga filem lah. Cuma kalau macam gamers-gamers ke ataupun yang pembaca komik tegar ni, so dia akan tahu comics is one of the yang karya yang di dibakar karya seni. So jadi sebenarnya dia pelbagai. So persekitaran kita ni pun sebenarnya kalau ikutkan is a hak cipta juga. Cuma kita nak mengenali dengan lebih jelas apa sebenarnya konten yang yang dibawa dalam hak cipta. So ni yang apa Encik Faizal boleh kupas sikit lah. Apa yang dilindungi actually hak cipta ni. Sebab kan kita tak semua dilindungi kan, ada certain area saja yang dilindungi kan, dan kita boleh apply kan. Okay, saya sekarang ni sedang baca satu buku lah, tajuk dia Sapien. Dia kaji dalam dunia ni dia ada banyak spesies lah. Salah satu spesies ni adalah Homo Sapien, iaitu manusia ni. Jadi bila dikaji kenapa Homo Sapien ni lebih sukses daripada homo-homo yang lain, dia teori ni dia kata selain daripada Homo Sapien ada homo yang lain. Macam manusia tapi dia tak berapa bijak sangat kan. Jadi dia kata Homo Sapien ni sukses sebab dia ada capability untuk bercerita. Mereka cerita benda yang tak ada, dia boleh cerita. So macam filem lah. Macam dia boleh buat dongeng. Contohnya orang semua sedang makan pisang di tepi sungai, dia boleh buat cerita kata ada buaya tepi sungai tu. Jadi semua orang lari dan dia dapat pisang semua. So itu adalah salah satu kita punya species punya capability lah. Sebab tu copyright ni. Satu lagi macam Dr. Rosino, dia create filem. Apa beza dengan saya yang tak create filem? Kalau nak kata Dr. Rosino boleh produce, saya pun boleh copy. Saya pun boleh distribute. Jadi sistem IP ni adalah satu sistem insentif ataupun sistem reward daripada kerajaan kepada orang-orang yang kreatif. Jadi supaya ada beza orang yang kreatif dengan orang yang tidak kreatif. Ada beza Dr. Rosino yang buat filem dengan saya yang tak buat filem. Kena ada beza kan. Barulah rakyat ni kita ada encouragement untuk create kan, creation. Okay, kemudian apa yang boleh dilindungi ialah sebenarnya macam mana yang Cik Alif beritahu tadi lah. Kita yang selalu yang kita sebut ialah karya seni lah, sastra. Macam dulu apa Shakespeare, dia create cerita, ada cerita apa Romeo and Juliet yang turun-temurun kan. Jadi karya sastra memang dilindungi oleh copyright lah. Dan macam Cik Azwan sebut tadi, di Malaysia normalnya kita dipanggil gentleman punya agreement. Okay, aku panggil kau buat, nanti kita jangan langgar perjanjian ni lah. Itu sekiranya kita anggap kita dengan dia dua parti. Sebenarnya copyright ni lebih daripada tu. Kita punya hak copyright ni akan diturunkan kepada waris kita. Sekiranya kita meninggal, hak itu boleh ditransfer kepada waris-waris kita. Sebab tu protection adalah 50 tahun selepas meninggal. Kalau untuk kita saja, buat apa yang selepas meninggal tu masih nak diberikan royalty? Ya, copyright ni dia bukan sekadar untuk kita tapi orang-orang yang kita tinggalkan selepas kita meninggal dunia. Okay, itu salah satulah sastra, kemudian muzik, kemudian karya seni, lukisan, semua itulah.
Dan juga filem, semua karya seni ni dimasukkan ke dalam copyright. Okey, itu secara dalam buku teksnya lah. Tapi sometimes ada beza apa yang difahami ataupun diiktiraf oleh mahkamah. Contohnya bagi kita karya-karya apa tu seni ni adalah 6 tu lah, sastra, muzik, seni, filem, rakaman bunyi dan juga siaran. Tetapi bila kita pergi ke mahkamah, kita tengok court case, case telekung, telekung yang terkenal juga, dan juga telekung dia tu ditiru oleh satu syarikat lain yang terkenal juga. Jadi case ini di mahkamah bukan menggunakan akta industri design, bukan 100% menggunakan akta copyright, sebab yang create asal tu dia ada the original drawing. Original drawing ada telekung tu, apa spesifikasi dia, ada 7 beza telekung dia dengan orang lain, dan itu bukti yang dibawa ke mahkamah dan menyebabkan dia boleh menang di mahkamah. Sampai tahap sub objek yang 3D pun sebenarnya boleh dijatuh di bawah. So yang itu kira macam dia patented the design tapi dia contest on the copyright. Bukan. Dia tak patent gambun, Cuma nya sebabkan salah satu beza copyright dengan yang lain ni ialah copyright ni sebenarnya dia secara automatik. Secara automatik dia dilindungi secara automatik. As long as kita ada bukti yang kita create lebih awal. Itu yang masalah that's the thing. Jadi konteks dalam filem ni kan ataupun drama semua kan. Let's say 2 3 orang, 4 orang apa ni, seorang penulis ni dia pitch kepada 4 producer. So sekarang kalau lepas producer tu pergi dulu. And then producer yang kedua yang dapat, producer pertama tak dapat. Tapi padahal producer pertama yang dah present dah. Jadi, so ini yang selalunya jadi. So macam mana in that sense tu kita nak contest? Okay, di segi pembuktian, memang copyright ni memang dia adalah secara automatik. Tapi masalah akan timbul untuk membuktikan siapa lebih dulu. Ada satu kes dulu, dia membezakan kertas siapa lebih tua. Kita kaji dia punya half-life dia. Tapi itu pun kita boleh argue, mungkin dia baru lukis semalam menggunakan kertas yang lama. Betul. Jadi, government fikir macam mana kita nak help kita punya rakyat. Jadi itu yang kita buat voluntary notification. Bukan pendaftaran, cumanya kita notify kepada MIPO bahawa kita dah create karya ini. Contohnya skrip. Kita deposit kepada MIPO. Dan juga kita diberikan satu nombor lah, nombor filing, LY number ke ataupun filing number, supaya kita memudahkan untuk kita tulis agreement. Contohlah saya tulis skrip, tajuk dia Ombak Hijau. Saya pun bagi kepada Dr. Rosino, okay, dengan ini saya memberi lesen kepada Dr. Rosino untuk buat filem atas skrip saya yang bertajuk Ombak Hijau. Tiba-tiba bila keluar filem, doktor kata saya tak pakai you punya skrip, saya punya filem tajuk Pelangi Hijau. Tapi dalam agreement kata Ombak Hijau kan. Sedangkan dia punya plot lebih kurang sama. So macam mana? Jadi kalau kita deposit dekat MIPO, kita ada nombor copyright kita. Dalam agreement tu, kita letakkan nombor copyright tu. Whatever kita tukar tajuk pun, tapi nombor kat situ. Kalau kita nak tengok, kita boleh minta balik. MIPO keluarkan balik kita punya karya. Kita boleh tengok dia punya plot dia. Masa saya kursus di Shanghai, masa tu kita dibawa ke satu mahkamah hak intelek di Shanghai, dan masa tu sedang dibicarakan real case yang mana dua drama yang dikatakan seakan sama. Jadi masa tu ditunjukkan dalam satu skrin dia punya plot. Okey, mak mertua ada, mak mertua ada. Mak mertua tak setuju dengan perkahwinan. Dia punya plot itu pun dilindungi oleh copyright. Sampai ke tu that extent lah di China. Jadi untuk memudahkan pembuktian, saya sangat recommend untuk kita membuat dipanggil pemberitahuan sukarela ataupun voluntary notification lah di MIPO.
ianya tak mahal, murah dan juga senang dan memudahkan hidup kita lepas itulah. Macam mana nak buat tu, tuan? Kena pergi website ke kena pergi office lah? Okay, Maipo baru je memperkenalkan, dia kata pemfailan secara online lah kan. Betul tak Cik Alif? Sebelum ni kita memang kita kena pergi ke kaunter, tapi disebabkan pandemik ni kita dah boleh buat secara online. Kalau nak buat sendiri boleh, nak minta ejen macam Terajuk IP macam company saya buatkan pun boleh, tak ada masalah. So bolehlah buat lepas ni. Tapi kalau berdasarkan pengalaman Cik Alif dengan Faizal lah, berapa banyak kes yang melibatkan filem yang pernah you all handle? Kalau pernah handle lah, kisah-kisah tentang filem ke drama ke apa kat Malaysia ni? Yang saya dapat tahu, saya pun dengar-dengar hearsay lah eh. Ada satu orang telah hantar satu skrip kepada satu TV, kemudian skrip dia ditolak, kemudian dia masuk hospital sebab ada sakit setahun kemudian kalau tak silap. Dan masa di hospital tu dia buka TV, maklumlah di hospital kan dia tak banyak channel macam kita punya Netflix semua, dia ada TV 1, 2, 3 je lah. Jadi bila dia buka tu dia tengok-tengok, eh macam sama je dengan dia punya skrip kan. Jadi, itu biasa, senario dia biasa tu. Jadi benda ni dibawa ke mahkamah dan dia banyak juga lah habis duit dekat mahkamah untuk membuktikan karya tu memang dia punya. Jadi dia menang kat situ. So tapi kan kalau kalau ikutkan dia punya proses apa nak membuktikan tu, mungkin makan belanja yang besar. Sebab tu orang kadang-kadang macam alah tak apalah, kira you know gone by gone lah. Maknanya sekarang ni daripada sebab dia orang pun mungkin tak ada duit nak spend on that. So dia akan, kita akan persoalkan actually nilai skrip tu macam mana pula you dinilai dari segi apa Maipo ataupun dari segi pengalaman Cik Faizal, macam mana kita nak nilai sesuatu skrip tu? Okey, mengikutkan sejarah manusia ni, kita kerja sekali dan kita akan direward sekali. Contohnya kita angkat satu batu, kita akan direward satu. Kalau kita angkat 1,000 batu, ketul batu, kita akan direward dengan 1,000 ketul batu. Tapi untuk dalam dunia copyright ni berbeza. Kita mungkin buat sekali tapi kita dapat reward beribu-ribu kali. Sebagai contoh, kita buat satu karya, kita letakkan dalam YouTube dan 10,000 orang tengok, so benefitnya tu kepada 10,000 orang. Tak perlu kita bagi ceramah pada 10,000 kali, cuma hanya sekali. Jadi berapa value-nya tu contohnya, ni saya nak buka sikit. Bezanya karyawan-karyawan luar dengan di Malaysia. Contohnya Scott Adam, kalau kenal Scott Adam yang buat Dilbert tu kan. Dia own karya Dilbert tu. Dia hantar ke New York Times. Bukan karya itu menjadi hak milik New York Times. Dan dia juga boleh hantar ke ke apa lain. Kalau tengok dekat wiki Dilbert ni, dia siarkan di 100,000 jenis akhbar. Bayangkan dia buat satu ataupun tiga petak kartun, dia hantar kepada 1,000 akhbar dan satu akhbar bayar dia RM200. Itu minimum lah. 1,000 darat 200 apa? RM200,000 satu karya. Berbeza dengan karyawan kita, kita buat satu karya, kita hantar kepada satu akhbar dan akhbar itu own the copyright. Jadi bila nak kita terbitkan semula ataupun kita nak bagi karya itu ke akhbar yang lain, dah tak boleh. Sebab itu maksud kami, itu maksud kami sebenarnya awal-awal tadi yang industri itu sebenarnya practice dia salah. Tapi siapakalah kita kan nak cerita. Jadi kita kena ubah yang menyatakan yang karya itu kita punya, cuma kita lisenkan dia untuk siar. Exactly. Yes. So jadi sebab tu bila macam ni yang kita nak dengar pada tuan, maknanya setiap apa karya dia orang buat tu, that's why kita boleh cakap orang yang berkarya dalam kreatif ni boleh hidup sustainable because of this income. So ini yang sebenarnya alhamdulillah lah Cik apa Dr. Zino yang kita semua kita sedar yang macam mana nak bantu apa orang-orang kreatif. So ini contoh dia. Sebab saya nak tahu macam mana actually
penilaian tu dibuat supaya macam kami semua ni kita, kita faham dan kita boleh contest. Okay. Cuma yang tadi yang saya sebut hak milik karya tu siapa punya, melainkan sekiranya dia dibayar gaji untuk melakukan kerja tu, itu memang sahlah, dia akan menjadi hak milik orang yang mengupah, menjadi hak milik syarikat lah, kecuali ada agreement lain yang menyatakan sebaliknya. Kemudian dari segi value tu, sebenarnya di harta intelek dia kata ada dipanggil IP valuation lah, penilaian harta intelek berapa banyak apa tu kita punya ni. Tapi bagi saya valuation ni ia bergantung kepada demand dengan apa tu panggil supply, demand dengan supply. Jika ada orang nak beli dengan harga sekian dan ada orang lain yang boleh sanggup beli yang harga lebih tinggi, tapi itulah, that's why saya nak kepastian lah. Personally saya pun nak kepastian, macam kalau hasillah kita tengok orang value tanah, pejabat penilaian tanah tu kan dia akan letak okay this is government punya price, tapi kita ada juga valuer, private valuer kata okay private valuer price dia macam ni, so dia orang boleh contest. Tapi patutnya MIPO ni come up with the macam minimum value of that creative. Okay. Sebenarnya apa tu, tanah, kereta yang tangible ni dia sangat berbeza dengan seni. Tangible. Contohnya contohnya sebab apa ada lukisan yang berharga 26 juta? Sebab dia tak ada limit. Dia lukisan dengan software apa semua tu sama. Sebab tu kalau Picasso masih hidup sekarang, dia lukis orang lidi, easy dia boleh jual 20 juta ringgit lah. Dan dia pernah lukis satu burung, dia panggil one line bird, dia menggunakan satu line melukis burung, itu pun bila dia auction harganya million lah. Dan ada karya yang tak ada demand, tak ada orang nak bagi free pun kita tak nak. Jadi macam mana kita nak letakkan harga lantai dan harga ceiling? Itu maksud saya, bila benda buat macam ni, benda tu memang subjektif kan. Tapi macam mana, let's say apa, macam kalau kita nak cakap okay kalau kita voluntary, kita macam volunteer declare and then suddenly ada juga orang yang ambil. So kalau saya akan fikir okay kalau saya contest, aku akan spend 10,000 ringgit pergi lawyer cari apa contest. Tapi value script tu mungkin 1,000 atau 2,000. So dia akan question balik, worth it or not? Sebab dia kalau dalam copyright ni, walaupun dalam cipta ni, yang first kali memang dia subjektif lah, because dia intangible. Macam tadi yang Cik Azwan kata, kereta, tanah. So dia ada, maksudnya dia ada market range dia dan dia ada susuk nilai dia. So macam tanah memang kita tahulah, makin lama dia bukan susuk nilai, dia masih berganda-berganda kan, mengikut harga pasaran. Tapi berbeza dengan intangible, because aset ketara dengan aset tidak ketara ni, dia punya kata functionality, bukan functional lah, maksudnya dia punya nilai aset dia tu agak berbeza dan subjektif. Mungkin dia berdasarkan kepada, kalau daripada saya lah, yang biasa untuk kita layman yang kita sembang. So untuk macam tadi yang macam yang apa ni, FBI maklumkan, memang kita di apa sebelum ni pun memang kita introduce IP valuer ataupun yang menilai IP itu. Tapi dalam copyright ni bagi saya dia macam satu bentuk subjektif, because ada elemen-elemen yang kita boleh lihat, because satu lagi kita kena lihat dia adalah private rights, hak persendirian, hak private rights yang kita boleh tentukan. Maksudnya Dok dengan Cik Azwan boleh meletakkan range apa yang sebenarnya melihat kepada expression dan creativity terhadap satu konten tu. Okay. Cuma selepas itu baru kita lihatlah daripada segi aspek merchandising, daripada segi aspek assignment ataupun licensing yang dia buat. So ada sengah-sengah karya. Sebagai contoh, kita ambil seorang apa ni pelukis, dua balance seorang pelukis, dua-dua pelukis terkenal. Tetapi dalam kita ambil satu pelukis ni, katakanlah nilai yang ditawarkan oleh badan penyiaran
stesen TV adalah RM100,000. Tetapi kalau kita memang kenal kedua-dua, tetapi range untuk yang bagi yang pelukis yang kedua ni, dia punya range dia, maksudnya populariti dia juga adalah satu kesan. Yang mana bukan saja di Malaysia, Indonesia, Japan pun mengenali dia dari segi aspek branding, nilai dia tu, profil dia tu. Kalau sekiranya badan penyiaran ini mengambil dia, rank untuk range harga tu akan sampai ke RM400,000 compared kepada yang RM100,000 yang pelukis yang pertama tadi. So elemen-elemen selepas kita melihat suatu bentuk range content tu, daripada segi licensing, sama ada licensing ataupun assignment. Dalam hal cipta ni, dia memang berkait rapat antara assignment ataupun licensing. Macam mana you nak managekan you punya karya. Kalau you assign kepada satu pihak tu, maksudnya one off lah. That's it, lepas tu kita dah tak ada lagi orang kata exclusive right kepada karya kita, because kita dah assign kepada satu pihak yang baru. Tetapi benda yang paling bijak adalah is a licensing. Licensing is a paling bijak. Dalam licensing, sama ada you ada exclusive licensing ataupun on the period licensing. Exclusive licensing maksudnya hanya one to one. Sama ada you memberi satu exclusive kepada dia untuk dia menjalankan you punya kata content itu. Tapi kalau secara, tapi kita tahu di Malaysia ni, macam yang biasa budaya di Malaysia ni, it's a perpetual lah. Dia lalu perpetual mati lah kita. Kan? Because kita mati pada bentuk konteks tak boleh nak kreatif. Because benda tu akan jadi archive. Akan jadi archive sampai bila-bila. So jadi memang kita faham. So dia ada kaitan daripada start penulis skrip, tak kisah sama ada dia commission of work ke, ataupun dia hire as an employment ke, sehinggalah menjadi end product. Banyak pihak-pihak yang terlibat dekat situ. So jadi kita kena lihat apakah kata ideologi karya tu dibuat sehinggakan menjadi end product dan sehingga dia benda tu dikomersialkan. So kebanyakannya kita juga faham sehingga kini banyak yang kata bukanlah penindasan lah. Maksudnya mungkin tak matang lagi. Tidak begitu matang dalam mengenali apa itu transaksi hak cipta. Macam kita kata-kata, sebab because it's a perpetual, amalan perpetual tu daripada dulu sampai ke sekarang. Dan kita pun tahu dalam di Malaysia ni, kita small kecil. Kita maksudnya skill yang berskala kecil. So jadi pusing-pusing mana pun di situ juga kita akan pergi kan. So jadi kita demand and supply macam FBI kata tadi pun agak kurang. Kecuali kalau kita test market ke luar negara. Sebab ada setengah-setengah yang kita lihat, dia akan test market di luar negara dulu. Baru dia akan adapt apa yang amalan di luar negara untuk dia bawa ke sini. Mungkin sebagai contoh macam Doc dengan Cik Azwan lah. Maksudnya dah memahami ekosistem itu. So jadi baru transformkan kepada ekosistem di Malaysia. So jadi dia banyak lah. Bagi saya, indikator-indikator seperti licensing ataupun assignment, merchandising, lagi populariti atau branding, itu adalah elemen-elemen penting lah. Kalau tak saya, sebab kau nilai estetika tu, nilai estetika kepada konten itu adalah bergantung kepada indikator-indikator tersebut. Barulah kita boleh melihat ini. Saya nak tambah sikit. Sila. Walaupun kita ada satu set of undang-undang copyright ataupun hak cipta, tapi apa pun kalau value ni bergantung kepada agreement. Maknanya persetujuan antara penulis karya dengan penerbit. Okay. Sebagai contoh, saya tulis novel dan saya bagi kepada satu penerbit buku. Jadi penerbit buku kata kalau you nak publish dekat saya punya company, publishing company akan own 70% daripada IP dan kita bagi you upfront RM5,000 dan juga dia take it or leave it macam tu. Dan sekiranya saya penulis baru, saya macam no choice, saya just accept the agreement. Jadi itulah yang kita dapat. Jadi bukan dari segi dasarnya dah ada, cumanya value tu bergantung kepada perjanjian ataupun persetujuan antara dua pihak tu lah. Sebab agreement sangat sangat penting. Betul. Macam FBI kata tadi, agreement sangat penting. Cuma kita nak mematangkan setengah-setengah pihak tu lah. Maksudnya daripada segi penulis skrip, apakan hak yang dia ada. And then bawa dia pergikan kepada flow, kepada siapa orang yang nak menerbitkan.
Because ada isu yang pernah saya maksudnya bukanlah saya handle. Yang kita di MIPO antara tanggungjawab kita adalah di bahagian hak cipta untuk memberi konsultasi. Untuk memberi konsultasi kepada mana-mana permohon lah yang maksudnya yang ingin mengetahui. So jadi isu dia adalah berkaitan dengan kata plagiat ataupun hak moral. Mm-hmm. Contohnya dia transfer, transaction dia adalah dia menghantarkan skrip itu kepada satu syarikat kata penerbit bagi satu slot apa ni pengiklanan di YouTube. So jadi kalau ikutkan dia ada hak moral daripada satu template tu untuk dia dikenali sebagai pencipta bagi konten tersebut. Tetapi bila sampai kepada penerbit, dia bila keluar saja dekat YouTube, tak ada pun nama dia dekat apa ni konten YouTube tersebut. So jadi dekat situ dia dah delete kan maksudnya hak moral dia sebagai untuk dikenali sebagai kata penulis skrip. Ini ada banyak berlaku lah. Selalu sangat banyak berlaku benda macam tu. So jadi kalau ikutkan hak moral, dia memang ada hak paternity, dia kan hak integriti dia untuk dikenali sebagai konten tersebut. Kita ada satu soalan daripada Bahtia. Bahtia kata, Bahtia tanya kita boleh gunakan blockchain lah untuk perkemaskan kita punya proses IP tu dan listed on the non-fungible token kan, NFT tu. So MIPO ada memang tengah buat ke atau ada plan ke nak buat macam tu? Untuk teknologi blockchain. Pakai blockchain. Okay. Jadi Alif dengan Faizal dulu jawab. Okay, saya nak sentuh sikit lah. Sebab sekarang ni blockchain ni dia punya gerakan dia adalah decentralized lah. Sebab kalau kita tengok karya-karya seni dalam dunia ni dia centralized. Dia duduk dekat mana? Dia duduk dekat Netflix. Dia duduk dekat mana lagi? Dekat Disney Plus. Lagi dia duduk dekat mana lagi? Dekat TV3. Dia centralized. Jadi jika terlalu centralized, dia punya ada parti yang jadi terlalu berkuasa lah. Sebab tu YouTube contohnya kan. Dia akan censoring. Kalau kita punya video contohnya cerita pasal Palestin, dia cuba block. Itu bila kita bagi dia terlalu banyak kuasa, dia akan terlalu berkuasa lah. Jadi bila kita menggunakan blockchain, benda tu kita eliminate the middleman. Jadi kalau saya content creator, saya boleh direct terus kepada audience. Sebab NFT ni dia menggunakan Ethereum lah. Jadi kita ada smart contract di bawah dia. Jadi sama macam kita ingat tak dulu-dulu kita ada kedai sewa tape VHS. Blockbuster semua tu. Yes. Jadi kalau saya nak buka kedai sewa tape video, jadi kedai saya ni nak berapa filem Star Wars. Jadi saya kena beli 5. Contohnya saya nak 5, saya beli 5 kaset Star Wars. Jadi bila orang datang, sewa. Jadi bila sewa satu, dah ada lagi 4. So kalau 5 orang sewa jadi habislah. Jadi NFT ni dia non fungible. Jadi kalau kita nak create satu filem, kita create certain amount of copy dan copy itu tidak boleh diduplicate. Okay. Dan juga yang the good thing is kita ada smart contract di bawah tu yang dekat situ kita boleh letak maksimum sampai 10%. Maknanya creator ni dia boleh tahu berapa banyak kopi yang dijual secara automatik dan setiap dijual dia akan automatik dapat royalty kat dia. Okey, itu satu. Yang kedua, sekarang ni sekiranya kita beli dekat Apple TV ataupun Google, kita beli satu movie, selepas kita tengok dan kita dah tak boleh nak jual balik apa yang kita dah jemu tengok kan. Tapi bila dengan sistem NFT ni dia boleh jual second hand. Dia digital tapi is not dipanggil not fungible tu, maknanya kita tak boleh nak copy. Setelah macam contoh saya dah beli Star Wars episode 7, bila dah tengok dah jemu, saya kata saya nak jual lah second hand kepada Alif. Jadi walaupun saya jual kepada Alif, tapi content creator still dapat lagi 10% daripada jualan kedua. Secara automatik tak perlu ada middleman. Jadi bila saya dah jual copy saya kepada Alif, saya dekat saya copy dah tak ada.
So sekarang ni kopi tu ada dekat Alif. Bila Alif tengok, Alif kata okey dah tengok, saya pun nak jual kepada orang lain pula ataupun saya nak sewakan kepada orang lain. Bila orang lain dah dapat, kita transfer kepada Alif buat transfer kepada orang lain. Dan kat situ sekali lagi content creator tu dapat lagi percentage setiap kali orang tengok. Tak perlu ada middleman. Secara automatik semuanya guide by coding. Dan kalau NFT ni sangat bagus untuk copyright lah, sebab copyright pattern semua dia memudahkan kita untuk transfer right. Untuk selama ni kita kena pakai lawyer, kena ada agreement yang begitu complicated, tapi kalau menggunakan sistem NFT, very easy. A few clicks kita dah boleh go ahead lah. Kalau tak silap saya, dia punya konsep macam resale rights juga ni. Betul, tapi yang ni dia tak, dia tidak perlukan trust, dia tak perlukan orang tengah untuk yang kita percaya. Biasanya kita akan letak orang tengah yang kita aku selit sikit. Okey, dia dalam business one dia dia ada satu term dipanggil domestic obligation tau. Domestic marketing obligation. Ni sebab aku sambung daripada yang Faizal cakap tadi dan apa yang Batia cuba tanya tu kan pasal NFT non fungible tu kan. Okey, domestic obligation, marketing obligation ni dia adalah hak pengusaha usahawan tu, pembikin filem tu. Di mana dekat Malaysia dia tak praktis. Okey, dan salah satu problem yang based on aku punya studies, aku punya research tu kan, kebanyakan producer dia tak tahu yang sebenarnya filmmaking dia bukan upstream. Filmmaking adalah downstream business. Dan downstream business dia ada domestic marketing obligation, yang mana pembikin filem tu yang tentukan dia nak pergi mana sebenarnya filem tu. Tapi disebabkan agensi kita meletakkan agensi yang terbabit lah kan, dia meletakkan syarat-syarat tertentu kepada penerbit, pada pembikin filem di Malaysia, dan dia bagi duit. Okay, upstream business ni adalah bisnes yang dijanakan oleh duit-duit kerajaan. Okay, dan bila kau jadikan filmmaking as an upstream business, kau akan tertakluk pada syarat-syarat yang mengekang kau untuk bergerak lebih lebih jauh lah. Okay, dan upstream business, ni balik pada macam macam cakap, aku apply. Aku apply the technology tu non fungible dalam aku punya independent film. Aku buat crowdsourcing dan aku dapat jual dan aku print DVD based on crowdsourcing tadi tu tau. Berapa banyak aku dapat? Berapa unit yang kena print? Dan benda tu is limited edition dan tak akan keluar mana-mana. Kecuali ada permintaan lain atau mungkin aku nak buat tour nanti kan dengan kau kan. Kita akan tour tu Malaysia. So masa aku tour tu aku akan print yang baru, dan masa kita tour tu people can buy it from there. Dan benda ni adalah pergerakan independent. Independent tu aku cakap independent, orang nampak independent ni orang yang bergerak solo. Tak, independent ni dia sebenarnya dia ada community lah. Dia ada networking dia. Dia bukan studio system. Kan? Dan dia memegang domestic marketing obligation tu untuk menentukan berapa banyak keuntungan dia nak dapat. Dan dan benda ni bila ditanya oleh Bahtia tadi tu kan, dan dijawab oleh Faizal dengan Alif, dia sebenarnya benda yang aku faham lah, yang aku apply dalam aku punya projek independent tu kan, tapi tak semua orang nampak tau benda tu. So jadi bila Faizal dengan Alif Alif cakap tu, jadi aku harap yang mana menonton kan
boleh boleh contact contact my APO, contact Faizal ke my kan? Pool lah bukan my APO yang ma- my pool tu boleh contact. Bagus. Boleh contact Faizal FBI tu kan. Sebab aku biasa panggil my APO. Sebelum so, kita masuk segmen kedua. Okay, okay. Segmen. So, segmen kedua kita cerita pasal apa, kita kongsi pengalaman apa Dr. Rosino. Tapi yang pasal yang blockchain semua tu, yang blockchain pasal apa ni, transfer of ownership of the IP semua tu, benda tu dah lama actually. In fact, saya pernah buat benda ni dekat sana 4-5 years ago. So 4-5 years ago, the distribution of film itself tu pun dah macam blockchain. Cuma sekarang ni dia orang signify as a blockchain, you know. So macam for example macam 3 years ago dah ada movement yang macam mana nak buat, macam mana nak tayang buat cinema tu secara digital, tak perlu lagi projector. So this is been done in India already 2-3 years ago. So this is what we did as well. So another thing is macam blockchain semua tu it's not new things, old things already. Cuma dia they see this the best way to apply on the media side, because the dalam sistem media, dalam transfer of the apa sistem kita punya movie transfer semua tu, even Sony macam early this year I was invited for the talk to talk about macam mana dia orang boleh shoot dalam studio pakai Sony punya camera wireless, can transfer direct to dia punya cloud and producer can edit everywhere and then they distribute over the cloud. So that kind of system, that kind of blockchain or media hub, semua tu dah settle dah. So benda tu dah ada, cuma kita tak sampai level tu. So it's no use. Macam sama sekarang macam blockchain yang pakai, Tron is doing it, TRX, Tron is doing it. Tron bought BitTorrent, BTT, and Atos is doing that as well. So what they are doing is they already come up with the system how to do the NFT one lah. So the expansion from that, from the NFT, they can go to the media as well, and then can go for the advertising as well. So benda tu is done, cuma Malaysia belum sampai yang properly. So insyaAllah kita sampai ya. Satu soalan boleh? Boleh. Tadi Cik Wan kata benda tu is not the new one lah, it's a blockchain. Tetapi dalam konteks film, kenapa masih lagi, maksudnya transaction tu masih lagi ditakut lama? Tak menggunakan apply. Di Malaysia terluar. Adakah itu masalah kat Malaysia? No, the ecosystem. The ecosystem not supportive. Simple as that. And then kita akan cakap, we sembang dengan ni, dia akan cakap, oh ini normally kita buat macam ni. So it's a turun-temurun. And then macam Rosino belajar apa, Dr. Rosino belajar dengan orang ni. Orang ni kata, aku buat macam ni, aku shoot macam ni, aku pakai macam ni. Kau kena ikut cara aku. Tapi padahal dia degree tak ada. Tapi by experience ada. So banyak di blockchain ni. Kalau kita perasan dulu kita ada peer to peer kan. Peer to peer tu BitTorrent tu lah. BitTorrent, peer to peer itu konsepnya sama, cumanya berbeza. BitTorrent ni apa tu, peer to peer ni dia tak ada insentif. Macam betul, saya nak seed saya punya file. So apa insentif kepada saya? Tak ada. Insentifnya ialah saya seed dan saya pun boleh leech daripada orang lain punya. So kita ada satu community saling leech dengan seed lah. Yes. Dan yang the good thing about blockchain adalah dia ada satu sistem insentif. Dan memang betul blockchain ni dah lama, tapi untuk nak menjayakan blockchain tu, kita kena ada insentif kepada orang yang verified. Jadi insentifnya apa? Tak ada insentif. Jadi itu yang Satoshi Nakamoto create the Bitcoin untuk kickstart teknologi blockchain ni, supaya dia boleh jadi satu insentif kepada verifier tu, orang yang seed, orang yang verified semua tu. Tapi blockchain tu adalah satu teknologi yang first, dia hanya untuk dia panggil digital gold lah. Dan selepas 6 tahun lepas barulah terwujudnya daripada, sebab apa tu block, apa tu Bitcoin kan dia open source. Jadi Ethereum dah create satu platform baru based on Bitcoin yang
Ethereum sendiri adalah satu platform yang ratusan software boleh create atas platform Ethereum tu. Yeah. Believe me, dalam 5 years kita akan ada chatting system on blockchain, social media on blockchain, sort of macam YouTube tapi yeah, on blockchain. So tak ada middleman, tak ada benda tu, run by code. Code is law. Yeah. FBI sistem macam tu lah. FBI nak tanya boleh? Yeah. Ha? So kalau menggunakan ekosistem yang sekarang melalui blockchain ataupun Bitcoin, adakah dia akan killing some of the party dalam satu ekosistem tu? Dia setiap teknologi dia akan contoh dulu ada tukang angkut air. Bila ada teknologi paip, dia akan kill kerja tukang angkut air. Tetapi jangan kita ingat kita kill satu kerja, kerja tu habis. Teknologi akan create unlimited kerja baru. Contoh, siapa boleh fikir yang satu hari nanti ada orang kerja dia main game, ataupun ada orang kerja dia bagi comment on game. Man. Tapi sekarang dah jadi satu kerja. Jadi caster tak tentu pasal. Jadi of course teknologi blockchain ni akan eliminate a lot of jobs. I tak guna perkataan eliminate, I guna perkataan upgrade. So kalau macam ni, macam pengangkat air tu kena jadi pengangkat air yang jadi pipe lah. So it's the upgrade lah. So itu jawapan dia untuk blockchain lah. So kalau tak nak upgrade, susah baik lah. Kita pergi ke segmen kedua. Hari ni kita boleh lepas ke Dr. Rosino cerita sikit pengalaman dia berinteraksi dengan MyPo ni macam mana. Kan, saya spesifik saya nak tanya sebab kebanyakan yang saya sembang, dia orang akan tanya, you know, berbaloi ke buat benda ni? Berbaloi ke dia orang nak susah payah nak register voluntary ke benda kan? So itu apa soalan yang paling utama lah kalau saya sembang dengan orang lain kan. So dalam pengalaman saya, ada bila saya buat ni, saya akan beritahu dia, okay, you nak sign agreement ke tak? You nak cakap ni ke tidak? So kita ada black and white kalau you buat submission. And then kena ada self integrity lah, macam you punya integrity pun kena ada. So sebab saya transparent, saya dengan apa integrity kan. So kalau Rosino pitch, dia beritahu, okay, saya pitch, saya akan pass, saya akan pitch dia semua ni. So memang saya beritahu dia awal-awal. So dia beritahu juga disubmit ke siapa semua ni kan. Tapi kita kena ajar juga daripada segi apa pemilik harta intelek ni, macam mana kita nak educate diorang ni untuk protect themselves. Dr. Rosino boleh sambung, saya nak buat air sekejap. Haus. Okay. Kita dia sebenarnya kesedaran hak cipta apa menjaga harta intelek tu berlaku, ni bercerita pasal pengalaman dia tu, berlaku pada saya waktu saya bergelar designer. Karya design saya ni diambil, diguna dan dieksibit di Singapura. Dan kemudiannya exhibition tu tak ada nama saya. Orang yang ambil tu kawan tau. Kawan dalam forum, dulu kita tahun-tahun 2000 tu banyak forum kan. So kawan dalam forum ambil dan dia guna, dia letak nama dia di exhibit di Singapura. Jadi nak jadikan cerita, saudara di Singapura, di Temasek, pergi exhibition tu dan dia tahu sebab saya ada share, saya ada blog saya sedang cerita. Dulu kita ada blog apa, blogspot.com kan. So dia selalu tengok saya post saya punya artwork di blog, dan saya akan gunakan Creative Commons. Okay, nanti saya nak tanya juga berkenaan Creative Commons tu dengan MyIPO macam mana. Tapi Creative Commons membantu dalam case tu, selepas saya berjumpa dengan pegawai di MyIPO tu yang kumpulan kimia itu kan,
dia pun membantu dan dia juga yang menguruskan urusan email dengan Creative Commons pasal karya saya tu. Tapi di akhirnya tu dia seperti kita, macam kita ni, kita bukan nak menjatuhkan sesiapa kan, tapi kita nak lebih nak pertahankan hak. Dan akhirnya pengurusan acara yang di Singapura tu membuat disclaimer yang artwork yang ditayangkan tu bukan milik orang yang menggunakan artwork saya tu lah. Dan saya meminta artwork tu diturunkan lah kerana telah dicabuli kan hak harta intelek tu. Dan daripada situ yang saya rasa saya perlu, selepas berkenalan dengan pegawai MyIPO tu, dia pun menerangkan kat saya tentang copyright sebelum saya study pasal trademark, pasal patent semua tu kan. Tapi saya rasa copyright sudah cukup untuk jaga saya punya harta intelek. So daripada situ saya mula apa je ke artwork saya dalam masa setahun, saya akan IP-kan. Apa saja penulisan saya, saya akan IP-kan. Saya akan compile-kan lah. Sebab rugi kan kalau kita hantar satu-satu-satu, sebab dia boleh dikompilkan dalam bentuk DVD ataupun kita boleh letak 200 muka surat sebab saya. Betul ke Cik Alif? Betul. 200 muka surat kan? Lepas tu tambahan 20 ke 50 muka surat, tambah RM10 ke berapa ringgit saya tak ingat. Dia ada macam-macam kaedah. Sama ada secara fizikal boleh, secara soft copy pun boleh. Ya, yeah, okey. Kemudian bila saya dihantar untuk sambung belajar daripada dalam industri perfilman ni dekat Los Angeles Universal Studio, saya didedahkan pula dengan bagaimana dia orang ni jaga hak harta intelek dia orang punya pemain industri, penulis, pengarah, yang buat art tu sendiri, yang prop tu, art director dia, production designer dia punya tu, itu semua didaftarkan dalam IP untuk filem tersebut. Dan saya didedahkan dalam, sampai sekarang ni, sampai hari ni, saya didedahkan dengan Writers Guild America. Dan saya mendaftar sebagai ahli, dan ada je setiap bulan kadang ada 2-3 job menulis cerita saja, yang bukan menulis skrip, menulis cerita macam saya cakap tadi tu. Dia akan hantar kepada saya email, nyatakan okay, kita ada job untuk menulis cerita ni, you berminat nak tulis tak? So kalau kita berminat, kita klik link tu, dia akan bawa kita ke satu page Writers Guild yang kita log in masuk guna kita punya ID, dan kita akan ada disclaimer tu, kita kena agree lah, kena agree apa semua, baru kita boleh start menulis. Okey, yang mana dekat Malaysia yang saya rasa saya perlu dah kongsi ya. Kebanyakan penulis tidak faham kategori penulis screen ni. Penulis TV ke apa ke. Jadi saya nak share apa yang saya tahu tentang karya penulisan. Okey, kebanyakan penulis kan, dia tak dapat nak bezakan dia penulis apa. Dia penulis novel ke, dia penulis skrip ke, dia penulis cerita ke, dia tak ada. Bila dia kata penulis, aku buat semua cerita, aku tulis dialog lah apa semua, dia akan rasa dia buat semua benda. Tapi sebenarnya macam saya, bila saya dapat job daripada WGA, dia akan bagi saya, okay, job ni cerita oleh siapa? Story by. Okay, kredit diberikan kepada orang, perseorangan ataupun sebuah kumpulan. Maksudnya story by ni diberikan kepada individu ataupun dalam bentuk kumpulan. Dan story by ni dia yang penulis tadi tu, dia penulis atau kumpulan tadi, dia mencipta cerita tanpa ada inspirasi daripada mana-mana, dia original idea. Nampak? Dia story tau, dia bukan skrip, dia story. Dan selalunya bila dah jadi filem, dia akan diberi kredit screenplay by. Itu kita kena faham. So bila saya klik yang saya agree tadi tu, dia akan beritahu saya benda tu, apa saya punya tanggungjawab. Okay, dan kemudiannya
dia pergi screen story by atau cerita screen oleh. Okay, yang ini kredit ni diberi kepada sama juga individu ataupun kumpulan yang mengolah ataupun menyesuaikan bahan lain seperti novel, apa reality TV ataupun daripada artikel berita kan, yang dijadikan filem. So kita yang ambil job tu, kita akan dapat kredit screen story by ataupun cerita screen oleh siapa-siapa. Kalau kita dalam kumpulan, biasanya Writers Guild dia tak bagi individu, dia akan ada 2-3, dia akan memilih dalam bentuk grup untuk pastikan dia membayar royalty tu dalam bentuk grup. Rasanya lagi murah. So tapi saya akan dapat Malaysia, dalam dekat Malaysia boleh buat ha? Macam tu, 2-3 orang apply untuk satu skrip. Boleh boleh. Macam kita nak buat Azan. Boleh tak salah. Macam kita nak buat Wan cakap aku tulis cerita. Macam aku cakap aku bagi kau cerita kan. Okey Wan, nanti kita buat workshop, kita ambil 2-3 orang penulis, kita tulis. So dia akan dapat kredit tu sebenarnya. Tapi kalau dia duduk dengan aku menulis daripada kosong, daripada tak ada cerita, okay, kita come up with, dia dapat yang tadi tu. Story by. Join authorship lah. Join authorship. Kemudiannya apa, selepas screen story by ni dia ada lagi satu screenplay by. Ya, betul, screenplay by ni dia diberikan pada sama juga individu atau pengumpulan yang menulis adegan dan dialog. Nampak? Azwan. Dia bukan yang tulis cerita tadi, dua tadi cerita story . Sekarang ni screenplay by, dia bekerja menulis dialog dan adegan babak. Maksudnya dalam skrip dia ada action, exterior, kedai mamak, malam. Itu dia punya adegan, dialog dia. So dia akan dapat kredit sebagai kredit screenplay by. Dan the last kali dia ada satu kredit written by atau ditulis oleh, sama juga diberikan kepada individu ataupun pasukan ataupun dalam kumpulan yang mengilhamkan cerita. Dan mereka ni, individu ni atau kumpulan ni, dia dah come up with the idea dan dia yang menulis lakon layar. Yang tadi atas tu dia juga menulis adegan dan dia juga menulis dialog. Dan benda ni, kredit ni akan diletak dalam filem ataupun TV, cerita oleh ataupun lakon layar oleh. Dok, tadi jadi kat Malaysia, sebab tu ke WGA dia pecahkan mengikut writer-writers macam tu? Ya, betul. Okay. Sebab tu dia pecahkan begitu, dan bila dipecahkan begitu, IPO yang di Amerika ni senang nak, sebab dia dah, WGA dia dah link dengan IPO. Jadi apa saja cerita yang masuk, didaftarkan WGA, terus di-IP-kan. Maksudnya urusan nak IP tu, individu tu tak perlu nak sibuk-sibuk nak pergi IPO ke apa untuk daftar. Dia daftar dia dekat WGA tu, dia submit je cerita je, maksudnya harta intelek tu dia punya. Persatuan kita ada dia tak daftar? Aku tak pasti ya Wan. Persatuan kita. Ada tak Cik Alif? Jadi ada tak? Kalau di bawah nama persatuan, rasa jarang. Kebanyakannya by individu. By individu, kebanyakannya banyak. Cuma kalau kita tengok daripada segi karya sastra ni, maksudnya kalau dalam konteks MIPO, kita apa ni, skrip tu kita letak di bawah karya sastra. So jadi karya sastra ni kebanyakannya kalau kita tengok dalam depository kita, dia lebih kepada berbentuk apa ni, institusi pendidikan lah. Maksudnya daripada bukan dalam konteks industri perfilman, tapi dalam konteks institusi pendidikan untuk karya sastra. Banyak modul, banyak apa ni, risalah kan, banyak macam contoh macam apa ni, safety and health lah. Macam safety punya modul, banyak yang didaftarkan pada kita. So lebih pada institusi pendidikan. So jadi mungkin saya rasa educate ataupun awareness kepada yang script, penulis script tu pun masih di tahap yang minimum juga. So compared dengan yang macam Doc kata tadi, tu yang mungkin agaknya perbezaan antara Malaysia dengan US. Maksudnya link antara satu agensi kepada satu agensi yang lain pun memainkan peranan yang penting. So rasanya lebih senang kalau persatuan buat kan, sebab dia orang centralized. Sebagai contoh macam kalau tak silap saya, baru-baru sebenarnya
Contoh macam kalau yang penerbit dia nak ISBN number. ISBN number kalau apa-apa yang ni nak ISBN number kan. So jadi dulu kalau tak silap saya, kita pernah collaborate dengan unit ISBN di mana bagi tujuan untuk cataloging kepada ISBN, ISBN akan bertanya juga adakah apa ni content untuk di ISBN kan ni sebelum daripada ISBN oleh penerbit, adakah telah membuat orang kata depository dekat MIPO. So jadi itu merupakan salah satu orang kata inisiatif yang bagus juga. Maksudnya apa-apa yang di apa dikatalogkan dia bawa ISBN, because ISBN orang kata is a international number kan. So perpustakaan negara di bawah perpustakaan negara, perpustakaan negara dan juga ya yeah, yeah, betul betul. Dan Alif eh, dan macam saya cakap tadi eh, bila saya katakan WGA email kepada saya job eh untuk saya tulis cerita kan, cerita tu dia ada nombor. Dan nombor tu memang kita masuk dia memang akan berkekal nombor tu macam itu je. Dan nombor tu lah nombor reference bagi menjaga IP. That's right. Dan dan cerita ni eh, yang saya cakap cerita-cerita yang ada ni dia dalam satu bank script, bank story banks yang memang dah digitalizekan, dia duduk dalam server, memang siapa penerbit saja boleh akses. Penerbit yang berdaftar eh boleh akses. Dan bila penerbit akses story ni, dia boleh akses lah, dia based on the genre, based on writer, okay, based on title kan. Dia boleh akses tiga ni dan dia boleh baca. Tapi dia baca hanya logline je. Logline lah. Logline je, dia tak baca full. Dia nak baca full, dia kena dia klik okay, dia nak beli. Nak beli dia akan ada satu form, dia kena beritahu, penerbit kena declare, dia ada declaration form dia tu. Dia kena declare berapa million dia nak invest untuk bikin filem tu. Okay, so dia akan masukkan details dia, syarikat dia, nama dia, nama company dia, apa semua kan, dan dia declare berapa juta dia nak invest dalam filem tu. Bila dia klik sahaja agree ya, maksudnya dia okey lah, dia submit kan. Dia submit, dia akan keluar satu disclaimer, 10% of that budget. Sebagai contoh katakan dia letak 100 juta. 100 juta 10% that from 100 juta tu dia kena bayar ke WGA sebab WGA nak bagi pada writers asal. Saya nak tanya Dr. Rosino, betul ke situasi di Malaysia ni bayaran kepada penulis skrip drama ni RM1,000, RM2,000 betul ke? Kalau macam tu punya bayaran, saya rasa dia orang pun macam hesitate lah nak pergi hasil, nak pergi daftar lah. Betul. Tapi jelasnya Faizal eh, disebabkan dia rasa okay, cukuplah aku dapat bayar dengan RM1,000. Dan sebabkan itu juga saya setiasa kalau saya nak pitch, saya akan pastikan saya punya nombor IPO saya tu akan ada dekat saya punya pitch, dan saya akan letak disclaimer di hujung pitch deck saya. Dan bila saya pergi ke producer, saya buat proposal tu, producer tu akan tanya dia kenapa ada disclaimer tu. Dan saya akan cakap saya tak jumpa, kena pula macam sekarang kan, kita tak boleh nak jumpa kan, apa-apa boleh jadi. Jadi kita selalu dengan video call lah. Saya cakap itu sebagai satu hak saya untuk menjaga apa yang saya buat. Dan kemudiannya kalau dia biasanya ada dua je jenis penerbit. Okey, penerbit yang rasa saya ala you berapa banyak je you buat cerita yang ni. Okey, kalau dia, you tak nak tak apa. Kan saya simple, kalau dia rasa dia betul-betul nak buat dan dia nak ambil cerita saya, dia akan terus okey saya beli, dan dia akan bayar mengikut apa yang saya nak. Dan saya letak satu skrip, tak adalah macam orang lain, sebab tu jarang orang nak beli skrip saya tu. Jadi sebab saya tahu, sebab penulis skrip kat Malaysia macam Faizal cakap tadi tu, ada yang letak lagi rendah daripada tu, Faizal.
Dia that's why kita kata tak nak salahkan satu pihak, dia kena salahkan semua orang dalam ekosistem tu. Sebab dia ada awal, itu punca dia lah. Sebab kalau kita, kita tengok drama kita macam tu punya kualiti kan, macam boleh kata-kata research tu sangat rendah lah. Tak ada research lah. Betul, satu. Tapi bila kata kita nak suruh research, tapi bayaran pun RM2,000. Jadi tak baloi. Jadi bila kita tengok ada drama yang kualiti, bila kita kaji, oh dia ambil daripada novel yang laris. Jadi tu mungkin shortcut lah, dia tengok mana novel yang laris, dia ambil dan dia drama kan. Itu dan ada satu benda yang Faizal eh. Bila bila banyak sangat yang bagusnya okeylah dia ambil daripada novel. Kan? Tapi penulis novel tu sendiri mendapat bahagian dia yang tak setimpal. Baik dia jual buku dia, dia dapat untung besar. Ya, yeah, betul. Nampak. Itu nak tanya. Nak tanya. Okey tu, apa tu? Itu rasa trend kot, trend terkini sebabkan apa ni banyak kata penulis skrip ilhamkan daripada novel kepada. Adakah disebabkan ketandusan idea ke atau macam mana tu dok? Ketandusan idea tak. Ke saya, atau dia apa? Dia saya ada kenal ramai penulis skrip yang memang daripada tahun 80-an dia kerja dia menulis skrip dan dia penulis skrip yang baik, dan dia kalau penerbit nakkan dia menulis skrip, harga dia memang mahal. Dan penerbit yang betul-betul yang betul-betul jujur lah, maksudnya dia memang tahu kita kena bantu, dia akan bayar. Macam saya cakap tadi, bila kita jumpa penerbit, okey, dia kalau dia tanya, kenapa you punya cerita macam gini kan, kita dah tahu lah dia dia sebenarnya dia ada agenda lain. Jadi kita terus cakap, okey, kalau you nak, you ambil, you setuju dengan apa yang saya cakap, tak ada, okey, stop, kita tak nak cerita banyak. Kerana skrip tu orang lain pun nak sebenarnya. Dan ada lagi potential client yang nak kalau kita berfikir kita buat cerita yang bagus. Tapi disebabkan kita punya community memikirkan aku nak cerita aku masuk TV, aku nak jadi nama aku dalam TV. Jadi tak apalah aku dapat RM500 pun okeylah. Itu baik, itu yang kita nak ubah tu. Recycle kan, recycle floor. Betul. Recycle. Yes. Trending lah. Macam banyak dekat diri lah. Cerita-cerita sekarang ni, kalau kita tengok, saya tak tunggu dia ending pun saya dah tahu dia punya plot-plot dia macam mana. Kalau ikut kan, banyak especially drama. Kalau drama-drama yang viral sekarang ni, kebanyakannya kita tak tunggu lagi ending pun kita dah tahu. Dia bergantung kepada research tu. Kalau research tak ada, betul, jadi macam tu lah kan. Itu yang berbalik pada Faizal cakap tadi tu, research. Kalau kita tengok macam Big Bang Theory kan, dia punya pelakon dia dibayar $1,000,000 setiap episod. Sebenarnya pelakon dia tak kaya lagi. Yang kaya ialah writer dia. Betul. Kalau tengok dekat Hollywood, yang paling kaya sebenarnya writer dia. Betul. Saya redahkan sikit lah. Dedah share kepada yang rasa menulis di Malaysia ni, dia buat cerita yang kat Malaysia lah, yang masuk iFlix ke kan, yang rasa oh dah best. Okay, saya buat sebagai macam cakap saya, screen story by sahaja. Saya dapat kredit sebagai screen story by sahaja $1,000. Itu saya tulis story je tau, dan dia bukan saya seorang tulis, ada beberapa orang lagi. Dan benda tu 2% or 3% je daripada bajet. Bajet keseluruhan. Bajet cerita bajet pula lah kita kena tengok. Tapi itu saya cakap tadi. Kita tahu kita punya kelebihan kat mana, dan kita nak kongsi benda tu, dan kita nak bina satu ekosistem yang bagus. Kan? Tapi di dalam kita nak membina ni, saya dengan Azwan nak create the network dengan my IPO, dengan Faizal dan Akta, you punya boss. Kita nak create benda tu sebab kita nak pastikan generasi yang akan datang, graduan-graduan kita ni, dia punya kerja terjaga. Bukan untuk saya. Sebab saya pasal yang saya cakap tadi, apa saya buat sekarang ni, saya buat kerja saya lah. Dan filmmaking adalah passion saya. Dan saya gunakan saluran downstream tadi, independent, untuk saya luahkan
saya punya passion. Ha, saya tak pergi tapi, pada situ. Tapi dalam masa sama, saya dengan Azwan ada juga cuba-cuba nak buat filem kenegaraan lah apa. Sebab kita kita nak menyumbang kan. Kita nak nak membuat sesuatu yang different. Tapi kita kita tahulah kita kat mana. Dia kan? Kalau kalau ikutkan bagi orang yang ada duit, dia kena anggap content creator ataupun writer ni adalah sebagai angsa bertelur emas. Yes, dia kena bagi betul. Makan. Dia kena bagi makan angsa ni cukup-cukup supaya betul. Angsa dia boleh bertelur emas lagi. Bukan ambil angsa tu pergi sembelih buat titik salah. Tapi macam ni biasalah sebab industri kan macam mana. Kan aku setuju dulu. Dengan Faizal cakap tu eh. Aku ingat dulu bos aku masa aku kerja sebagai art director. Aku punya designer Wan eh. Kerja time tu 24 hours tak balik rumah bila aku datang kan. Mata dah bengkak. Lebam lah apa semua. Kan lepas tu cakap dah macam orang tak ada cakap ni melewe-lewe tau. Kan dia tak ada macam angsa tadi tu lah macam Faizal cakap kan dia the spirit nak buat kerja yang baik tak ada tau. Dia ditekan dan aku push aku punya boss Spencer Azizul tak kita kena ubah cara kerja sebab kita nak buat sesuatu yang baik, sesuatu yang yang solid dalam design. Jadi designer tak boleh kerja 24 hours. Jadi bila diorang duduk di bawah saya, di, mana yang ikut saya, saya nak dia balik pukul 5. Tak payah bagi overtime, tak apa. Supaya dia besok dia datang pagi, dia boleh contribute dengan idea lagi baik. Dan benda tu, di, berlaku perubahan, change. Dan bila aku buat, aku punya DBA, dan bawa aku tahu, change management ni pun penting. Kan, dalam dalam satu organisasi. Kan? Dan dan apa yang kita nak buat ni adalah kita nak nak change the the industry lah tuan. Kita nak buat ekosistem tu kan. Tapi bukan resistant kita nak lawan. Tu banyak lah. Resistant tu pula. Tapi resistant tu, tapi kita kita faham. Tapi buat masa sekarang ni aku rasa yang untuk pengetahuan umum, sokongan daripada orang-orang lama ada untuk kita buat. Kan, kerana daripada apa yang kita nampak. Contoh contoh satu yang terbaik bagaimana, tapi aku tak tahu bagaimana, tapi royalty tu dibahagi-bahagi kepada pembikin-pembikin yang terlibat kan. Apa Cinematic Universe Kampung Pisang. Kan, yang mana dia baru-baru ni cerita yang musical tu dia baru beberapa hari tayang dia dah dapat 5 juta kan. Aku rasa dalam berapa hari, 4 hari, 5 hari kot dia dapat 5 juta. Tapi bagaimana bagaimana keuntungan tu diberi sama rata royalty pada pelakon, pada penulis tu antara producer dengan pemikin lah. Tapi benda tu pun memang tak macam tak terlus lah. Kita pun tak tahu. Kita pun tak nak decide. Yes. So antara, tapi antara dia kalau ikutkan Wan eh, kalau ikutkan eh Alif dengan Faizal eh, industri Bollywood ataupun Hollywood Tamil eh, dia adapt industri Amerika selama 100 tahun untuk dia dapat sekarang ni. Maknanya setiap orang yang terlibat dalam industri tu filem dapat pulangan yang tinggi. Itu okay. Hollywood dengan 10, Bollywood dah. 10-50. 10-50 eh. Segmen ketiga. Okey. macam baru cakap lah. Kita nak tanya. Oh ya ke? itulah kau sembang kalau kat kedai kopi ni habis. Kedai tutup eh. so soalan ke kita segmen ketiga kita nak tanya Cik Faizal dululah. Kalau let's say kalau ada orang curi hak cerita kita, apakah langkah terbaik untuk kita buat dululah, first step kita kena buat. Kita okay. nak pergi pasang lawyer ke macam mana okay. ke? Lah? Dia macam ni, dalam harta intelek ni dia terbahagi kepada dua lah. Pertama patent
Dasar design itu kalau ada orang tiru, memang kita tak boleh nak buat apa, kita kena pergi ke mahkamah. Okay. Tapi kalau copyright, trademark, kita boleh straight away. Ni kalau kalau kata copyright ni tiru 100% lah. Memang tak ada argue lagi. Memang 100% tiru. Kita boleh tak payah menggunakan mahkamah. Kita boleh menggunakan penguat kuasa KPDN HCP lah. Tapi penguat kuasa KPDN HCP dia tak payah bayar lah. Kita just pergi. Tapi dia ada syarat-syarat dia. Pertama sekali, KPDN dia memang ada bahagian siasatan, tapi dia nak kita yang siasat. Pertama sekali, siapa yang melanggar ataupun mencuri kita punya karya. Yang kedua, apa alamat dia kat mana. Yang ketiga, barang apa yang dia tiru. Yang keempat, kita kena buat comparison yang tiruan dengan kita punya tu apa, ada beza ke tak ada beza kan. Ni contoh copyright ni sampai design t-shirt pun copyright kan. Jadi kalau kita nak buat rampasan, di mana alamatnya, bila tarikhnya untuk dibuat rampasan. Okay, yang tu tak perlu pakai lawyer lah. Tapi sekiranya untuk lebih strategik, kita boleh buat negotiation dengan pihak yang mengambil kita punya karya untuk dibuat licensing. Daripada kita hukum dia, kita pun kena keluar dari lawyer, lebih baik kita buat negotiation, win-win lah. Jadi saya pernah pergi ke kilang Honda di Melaka. Jadi kita pun cakap lah dari segi pattern macam mana kan. Dia kata Toyota dengan Honda ni, kalau ikutkan Toyota saman Honda, Honda saman Toyota. Dua-dua saman. Yang untung siapa? Yang untung lawyer lah. Jadi mereka tukar strategi, bila Toyota keluarkan kereta baru, mereka akan beli dan mereka akan buka kereta tu dan tengok berapa banyak pattern Honda yang diorang pakai, yang Toyota pakai. Toyota pun buat benda yang sama lah. Bila Honda keluarkan kereta baru, mereka akan buka, dia tengok, oh, berapa banyak teknologi pattern yang Honda pakai. Jadi daripada saman menyaman, mereka negotiate dekat golf course. Okay, mereka buat cross licensing. Jadi negotiation ni sebenarnya lebih untung lah. Contohnya kalau kita punya karya digunakan oleh pihak A, pihak B, pihak C, yang kita boleh lisenkan A, B, C, tiga-tiga bayar pada kita. Itu lebih menguntungkan lah. Tapi sekiranya tiada persetujuan, kita terpaksalah menggunakan undang-undang di mahkamah. Bila di mahkamah, kita ada burden, kita ada beban yang perlu dipikul. Jadi beban kita tu ialah pembuktian. Sekiranya kita buat voluntary notification, beban kita tu kita alihkan di atas sijil. Kita alihkan di atas pendaftaran. Jadi masuk court nanti beban kita tu kurang. Jadi antara orang yang ada pendaftaran dengan orang yang tak ada pendaftaran, orang yang ada pendaftaran ni dia kuranglah beban dia. Sebab yang kena bersilat tu orang yang tak ada. Jadi lebih strategik kalau kita buat voluntary notification supaya dalam mahkamah nanti kita punya kerja lebih mudah, sebab kita kena ingat setiap minit, setiap saat dalam court, semua tu duit. So maknanya memang kena pergi MIPO dululah. Kena pergi MIPO ataupun buat online saja. Kami Trajo IP, kita ada juga buat kursus macam mana nak mendaftar secara online. Tak payah pergi nanti. Tak payah start kereta, pergi ke MyPo, tak payah duduk kat rumah, klik, buat payment, settle. Nanti kita bagi link ada discount. Kak, ada. Affiliate. So maknanya sekarang ni bukan soal baloi tak baloi lah. Maknanya sekarang kalau ada persetujuan tu better lah licensing kan. Tapi kalau tak ada tu, sebelum terjadi kejadian tu, better protect and then pergi MIPO register dulu karya tu. Dia berapa selalu harga nak register ni actually? Selalu realitinya masa karya tu disiap, kita rasa tak ada value. Tapi bila dia dah ditiru, tiba-tiba boom. Tiba-tiba dia viral ataupun dia meletup kan. Masa tu baru kita terkapar-kapar, oi, rupanya ada value kita punya karya ni. Jadi masa tu dah terlambat lah sikit. Okey, dari segi kos mungkin Cik Alif boleh sebut lah kot. Sebenarnya kos tak mahal pun. Cik Alif. Berapa Cik Alif kita boleh masuk? Dia kalau kos di bawah cipta ni, dia dalam kadar minimum lah. Kalau ikutkan maksudnya sekarang ni dia dah terus kepada sijil. Dulu
Jadi ada dua, sama ada surat notifikasi, notification letter, dan juga is a upon request atas permintaan kalau kita nak sijil. Biasanya kalau dalam untuk notis pemberitahuan, dalam konteks notis pemberitahuan, biasanya dia punya range harga dia dalam RM45 minimum, kadar minimum RM45 untuk satu application. So jadi kalau sekiranya untuk atas permintaan untuk request sijil, maksudnya ada satu lagi atas permintaan sijil, so harga sijil tu RM50. So jadi kalau total up dalam RM95 lah. Tapi itu maksudnya dalam situasi yang sebelum ada online ni. Macam sekarang ni yang melalui online, yang yang FBI maklumkan tadi tu, kita start launch 2 Februari 2021, baru je bulan Februari hari tu, melalui sistem online. So sekarang ni kalau melalui sistem online, dia terus kepada straight kepada sijil. So jadi end up kepada satu lagi, Alif kena bagi tahu juga yang kos tadi tu adalah kos filing. Kita ada juga kos kalau kita masukkan dalam DVD, harganya lain. Sekiranya kita tulis dalam kertas, harganya lain. Muka surat pertama ke 50 harganya berapa, 51 ke 100 harganya. Jadi muka surat 50 ni maknanya muka surat skrip tu ke atau application dia 50 muka surat? Macam yang bukan. Tadi yang RM45 tu, maksudnya dia dah termasuk sekali dengan form dan juga method of submission. Ya, secara ringkas macam ni lah. Biasanya form kalau kita guna di buat CR, menggunakan form CR1. CR stand for copyright lah, CR1. So harga fix tetap untuk borang CR1 tu RM15 kalau ikutkan, RM15.15 lah. So tambah dengan method of submission yang macam FBI maklumkan tadi, sama ada physical ataupun physical ataupun soft copy, hard copy ataupun soft copy. Kalau kita ambil approach dalam bentuk printed. So kalau printed, kalau muka surat pertama 1 ke 25 muka surat, harga dia RM10. Katalah kita ambil skrip, skrip untuk yang dihasilkan. Dia buat di bawah 25 muka surat. So 1 ke 25 muka surat, harga dia RM10. So kalau RM10 tambah dengan 15, RM25. Itu kadar minimum lah, RM25. Dan kena be careful juga sebab muka surat belakang yang tidak bercetak pun dikira sebagai muka surat juga. The skin to skin lah. Jadi okay, untuk jimat kita kena print back to back. So kalau download apa nak apply online ni, boleh upload lah PDF lah kan? Betul. Macam mana? Dia, method submission untuk online pun sama juga. Kalau sekiranya printed PDF. So kalau untuk yang berkaitan dengan macam filem, so dia ada apa ni, format-format yang bersesuaian lah. Macam AV, MP, MPV macam tu, dia ada format-format yang bersesuaian untuk suit dengan dalam sistem tu. So jadi kat situ nanti mungkin saya nak tambah sikit berkenaan dengan medium. Contohnya kalau skrip itu dia tak banyak makan space, tapi kalau drama yang 100 episod kan, kita nak kena submit menggunakan media apa. CD dia harga lain, DVD ada lain. CD memang yang murah lah, tapi masalahnya kat kedai dah tak ada jual CD kan. Lepas tu kita boleh juga hantar pakai USB drive. Dan USB drive tu better be careful sebab dia ikut kapasiti thumb drive tu. Walaupun kita letak sekeping kertas dalam USB, dia kira kapasiti USB. Tapi make sure juga pen drive tu tak boleh dapat balik. Kita simpan. Dia kira burn lah. So detail semua tu ada dekat website nanti lah kan? Ada. Semua ada website. Wow, okay. Dia macam gini tau kan, Wan. Dia, aku rasa dia apa-apa pun pada yang macam bekas student aku yang hari tu message tanya macam mana nak fight dengan producer tu apa semua. Aku rasa paling penting kesedarannya kau jaga hak kau dulu. Jangan fikir pasal nak untung ke nak okay, kau buat benda tu dengan harga besar mana sekalipun, tapi kalau hak tu tak dijaga, tak guna kau lepas tu kau nak menangis kan. Betul. Jadi apa-apa pun sekarang ni, My IPO dah ada platform digital, okay, dan boleh pergi My IPO, okay, dan Teraju IP sendiri ada khusus macam mana nak daftarkan IP kau.
Kan? Jadi yes, gunakan DIY. Kena buat ni, kena buat spesifik untuk orang kreatif ni. Boleh, tak ada masalah. Sebelum ni memang kita dah plan nak buat, tapi bila kita plan ni, masa tu kita dah apply HRDF lagi. Maksudnya kalau orang yang mencarum, company yang mencarum HRDF, kita boleh bagi free. Tapi baru je kita nak start, dia dah ada COVID kan. Itulah dia. Dan HRDF sama ni lah, tak benarkan kita pakai online. Cuma satu lagi tau. Kenapa lah, tak boleh? Tak boleh, dia syarat dia HRDF mesti face to face. Boleh tapi untuk, taklah panjang, boleh tak boleh. Untuk training, tapi dia jadi pendek lah. Tak apa, nanti kita boleh kita war-warkan pada teman-teman apa kawan-kawan kita kreatif ni. Kalau ada soalan, bolehlah bagi, adalah bayar sikit consultation kan. Jangan lupa royalty pada kita ke sekolah kita. Tak. Dia kalau buat dalam bentuk NFT, dia automatic royalty tu. Tadi baru Dok kata jangan fikirkan duit. Betul. Gua dah fikirkan kan. Duit. Tak lah. Teruslah macam kita apa yang kita orang buat ni, saya dengan Azwan buat ni, kita orang memikirkan kita perlu bagi kesedaran tu sebenarnya. Kalau macam saya cakap kan, saya dah terkena baru saya sedar nak jaga. Jadi masa tu dah kira macam rasa rugilah, sebab yang dapat untungnya budak yang pergi exhibition. Kan? Orang pada awalnya orang, tapi lepas tu dia orang dah habis baru kita tahu dan kita ambil jauh terus. Jadi macam tak boleh lah. Tapi saya adabnya kita menghormati juga, kau dah buat salah kau ngaku, minta maaf. Jadi kita pun tak adalah panjang cerita macam Faizal tadi kan. Tapi rasa menyesal tu tetap ada lah. Jadi start daripada tu kita cuba belajar macam mana kita nak jaga kita punya hak. Rupanya ada MyIBO, ada agensi-agensi dia. MyPO lah. Benda ni yang tak nak habis dah session. Alah lagi. Nak cuba. MyPO. Satu maksudnya kalau ikutkan platform yang ada ni dah boleh kata balance, seimbang dan cantik. Maksudnya daripada kami di MyPo, maksudnya FBI sebagai maksudnya penghubung antara pengkarya dan juga MyPo dan juga pemain industri tu, Doc dan juga Cik Azwan lah. Cuma maksudnya kita di MyPo ni mungkin daripada segi policy maker, tetapi kita tak didedahkan dalam konteks terbaik. Apa in the reality, kita boleh bercakap dalam konteks policy maker, kita akan bercakap berdasarkan di mana yang FBI cakap lah, atas kertas atau dokumen, atas akta, itu yang kita selalu present kan. Tetapi in the actual, in the reality part, mungkin dia berbeza seperti mana yang dalam akta yang sedia ada. So jadi, sebagai contoh macam katakanlah kita nak buat public consultation. Kita mungkin mengenali hanya certain persatuan saja yang wujud. Sama ada dia wujud secara aktif ataupun dia tidak pernah wujud pun sebelum ni. So jadi linkage antara kata saluran maklumat tu antara kita sebagai policy maker untuk dapatkan input bagi tujuan untuk interest party, beneficiary yang ada di pengkarya-pengkarya tempatan ni, untuk kita olahkan agar ada satu peruntukan spesifik untuk diterjemahkan dalam akta. Itu yang maklumat-maklumat yang sehingga kini yang kita rasa kurang. Mungkin kita nampak macam tadi yang doktor kata daripada segi enter kepada protection untuk karya WGA, maksudnya daripada segi akta, daripada segi garis panduan, peraturan dan sebagainya, kita tak cukup mantap lagi lah kalau ikutkan. Betul. Maksudnya daripada segi basic seperti mana untuk kita enter kepada karya kita di US, itu menunjukkan kata frontliner kepada apa yang membezakan antara US dengan Malaysia. Daripada segi basic kita kena tackle juga lah. So jadi kami di MyPo ni kita memang mengalu-alukan mana-mana pemain industri yang boleh memberi support kepada maklumat-maklumat yang penting supaya kita dapat membantu penggiat-penggiat seni lah. Betul lah. Tapi saya ada nanti sebelum kita dah pukul 11 ni, sebelum kita akhir perbualan kita, sembang kita ni, saya cuma nak sentuh tentang penguatkuasaan MyPo ni tentang harta intelek dari dalam filem ni. Sejauh mana penguatkuasaan itu berlaku
dan apakah MyPO adalah badan yang berhak untuk mengambil tindakan ataupun ada badan lain yang seperti kita tahu di sebelah zoo negara tu, sama ada MyPO ke atau badan di sebelah zoo negara tu. Okay, saya rasa kalau ikutkan tadi FBI dia dah maklumkan. Maksudnya dalam konteks hak cipta ni dia ada dua, sama ada civil, tindakan civil ataupun tindakan jenayah kriminal. So jadi kalau ikutkan, penguatkuasaan bukanlah terletak di bawah MIPO. Maksudnya kita agensi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haluan Pengguna, KPDN HCP. So KPDN HCP dia ada bahagian penguatkuasa yang menjalankan kata penguatkuasaan kepada Akta Hak Cipta dan juga Akta Perihal Dagangan. Macam yang FBI katakan tadi, yang ada trademark dan juga copyright lah, hak cipta. So jadi macam hak cipta memang dia ada dua option, yang dua option ni tadi tu, sama ada civil ataupun criminal. Cuma dia bagi yang penguasa memang bagi tujuan untuk sekatan laman web ataupun removal content. Yang tu memang semua di bidang di bidang bahagian penguatkuasa KPDN HCP. So cuma macam mungkin saya nak tambah sikit. Sekiranya kalau kita nak melapor di penguatkuasa KPDN HCP, perkara pertama yang diminta adalah sijil copyright. Walaupun copyright ni tidak wajib didaftarkan, tapi untuk penguatkuasa buat kerja, dia nakkan sijil tu. Inisiatif. Jadi nak tak nak, kita kena buat juga. Okay. So, kena sijil tu. Aku tambah sikit. Okay, dia pada tahun 2011 Wan, aku punya first film independent dah shoot. Ya, aku dah pernah cerita dengan kau, tajuknya Jipang. Okay. Tajuknya Jipang. Cerita orang asli. Dialeknya pun dialek orang asli, bukan dialek bahasa Melayu, bukan dialek bahasa Cina. Dialek memang dialek pure orang asli. Dilakonkan oleh Saiful Apek, Yasin, Abu Saiful, Yus. Okay, kita shoot sampai habis dah. Kita shoot dah habis, tiba-tiba produsernya hilang. Hari last shoot tu dia datang, dia happy-happy, dia kira rap party dengan kita apa semua, dia ambil rushes. Besoknya dia hilang. Dia hilang dan kita kru semua tak dapat bayaran akhir dan semua orang duduk nuding aku lah sebab aku pengarah kan. Jadi nak mencari dia ni memang tak jumpa, 2 minggu dengan production manager mencari. Tapi tiba-tiba mendapat call daripada production manager lain, kata ada satu filem tengah jalan, tengah shoot guna aku punya skrip Jipang. Jadi skrip ni telah di copyright kan. Rasa macam nilah, aku pun pergilah ke IPO apa semua kan. Okay, saya dah report polis. Okay, dah ada report polis. Sekali dia kata, cuba pergi KPDN HCP. Situ dekat Putrajaya. Pergi, benda yang pertama dia sebut je, ada tak sijil copyright? Dan dia tengok benda tu, okay Encik, okay apa yang Encik ni? Ni report saya, malam nak buat report lain lah, ni pakai report ni. So dia tengok report polis tu, dia tengok, okay Encik, sekarang ni dia kat mana? Diorang shoot dekat mana, lokasi di mana, apa semua dekat mana kan. So aku dah ada detail, so macam sama tadi Faizal cakap, kita kena siasat dulu, dapatkan maklumat apa semua dan pergi dia aku bawa aku bawa pegawai tu hari tu juga pergi ke lokasi tu kan. Tapi dalam masa kita jalan tu, producer ni dapat info, dia lari, dia tinggalkan kru-kru tu semua tengah shoot. Jadi sampai sekarang produsernya kita tak jumpa. filem aku tu aku pun tak tahu macam mana cerita dia. Jadi kau punya. Tapi sampai sekarang aku masih pegang lagi lah copyright tu, masih aku ada Jipang tu, dan aku boleh reshoot balik, tak salah. Cuma pada masa tu memang producer tu dia invest kan. Tapi aku rasa macam pelik, dia invest benda tu tapi dia hilang dan dia pergi shoot lain. Dan aku masa tu, zaman memang ramai penerbit yang pergi minta dana kan, Wan eh? Dana daripada Finis kan. Dia ambil dana tu, dia pergi shoot. Dia ambil dana, dia shoot.
Jadi dia antara salah seorang penerbit tu lah. Jadi nak jadi cerita, kenapa dia tak ditangkap, aku siap pergi FINAS. Masa tu pengarahnya, ketua pengarah FINAS tu yang buat dokumentari tu kan. Sama Kamarul. So dia dokumentari lah, dia dokumentari. Okay. Dia jadi KP. So tapi benda ni dia disclose kan, dan dia adalah sejarah kedua, sejarah kedua dalam agensi tersebut pintu pengarah disepak pecah. Yang pertama kau tahu kan siapa kan, pengarah seniman jalanan telah telah meletup dekat situ, dan so yang keduanya akulah. Tapi dia disclose, tapi Melody datang masa tu dan masuk Melody jugalah cerita tu. Tapi itu pengalaman lah. Tapi dia benda sama macam yang Faizal cakap tadi tu. Benda yang sama. Satu lagi yang saya perhati, saya pelik juga bila time kita set nak pergi rush tu, selalunya mereka dapat maklumat dan dia orang disediakan. So kita kan mungkin ada kena ada strategi macam mana kebocoran maklumat tu tak berlaku lah. Sebab masa saya kita nak pergi rampas, masa kita nak lagi buat rampasan tu, premis dah kosong. So maknanya apa yang dia orang pergi, kalau dia orang pergi rush lah tempat tu, setting semua tu, so apa actually yang penguat kuasa tu boleh buat? Kalau dari segi barangan, okay, ni saya cerita dari segi barangan lah, macam baju, corak baju semua. Rampasan itu bila dibuat, satu copyright yang ditiru tu dia boleh kena denda RM3,000 lah, satu helai. Kalau 1,000 helai dah jadi 3 juta. Tapi kita kena ingat yang 3 juta itu bukan dapat dekat creator, bukan dapat kepada pengkarya tu. Itu akan masuk dekat KPDN. Masuk dekat kerajaan. Tapi yang pengkarya tu boleh sekali lagi hukum dia di mahkamah lah, dengan bukti yang ada, rampasan yang ada, sekali lagi dakwa di mahkamah. Tapi itulah, bila 3 juta dah kena bayar, dia pun dah tak ada duit lah. Ya, kita. Itulah. Lalunya macam itulah. Dalam kes aku tu kan, dalam kes aku tu, pergi, producer tak ada. So penguatkuasa suruh stop. Tapi masa tu penguatkuasa tu argue dengan production manager lah. Sebab production manager pun tak tahu apa cerita, kenapa datang gini-gini. Kan? Dan itulah kes yang dia kata, you nak stop, you pergi FINAS, kita ada SPP kan. Sijil Perakuan Penggambaran kan. So kita boleh shoot. Yalah, standard lah. Tapi tapi masalah dia orang, kita tak boleh nak salahkan yang bekerja. Bagi aku, yang bekerja ni dia bekerja sebab dia dibayar kan untuk bekerja hari tu. Jadi information tu tak dapat. Itu bila kita pergi ke FINAS untuk stopkan SPP tu. Masa aku pergi tu aku nak stopkan SPP tu. Dalam kes kau tu, kau nak submit producer tu ke atau company tu? Dia company dia lah, producer dengan company tu lah. So maknanya instead of dia rush dekat tempat tu, dia boleh pergi kat company tu juga kan? Indict company selepas tu juga tu, kan? Selepas tu diorang pergi. Memang office dia tu office sewa, dan dia orang dah macam dia tak ada apa kat situ tau. Sebab ada beberapa company dekat situ. Bukan bungkus. Ada beberapa company yang juga operation kat situ. Aduh, panjang cerita tu. So nak pergi stop SPP tu, kerenah agensi, dia nak surat ni lah apalah kan, padahal aku siap bawa penguatkuasa KPDN, HGP untuk kan. Itu yang bila aku cakap aku nak, dia kata nak kena apa-apa, KP kena chop lah apalah. Kau bagi surat tu kat sini, aku pergi naik atas, padahal dia kat dalam. Tapi dia punya tu kata tak ada. Aku apa lagi lah masa tu kan, hati dah panas. Kau playing kit lah. Yelah, hati panas nak ingat nak dapat producer. Kan, tapi producer dah lari. Jadi kita lepaskan kat pintu lah. Tak apa, tapi at least pengalaman tu actually boleh di boleh belajar pengalaman tu. Tapi itulah, benda-benda macam ni actually benda tu loose lah. Industri kita sebenarnya loose
dekat situ lah. Kebanyakannya pada penguatkuasaan. So saya setuju dengan cadangan apa Faizal kan, dengan Alif ni kita at least kena daftar dulu, protect ourselves and then baru kita boleh pergi sana explore. And the thing is saya rasa in the future ni penguatkuasaan tu penting juga. Sebab saya ingat penguatkuasaan tu badan yang berkanun tu patut dia buat penguasaan lah, sebab dia mungkin lebih arif dari segi IP ke apa kan, bukan setakat pelesenan sahajalah. So copyright tu mesti ada juga. So dia kena ada overlap dia kat situ je lah. Sebab dia kalau kita tengok dia dah, dia masih muda lah industri kita ni, 40 tahun ni kan, baru-baru ni kan. Semalam 40 tahun kan. So baru lagi. Yes. So polisi copyright tu boleh buat dengan MIPO, tapi pelesenan tu dengan badan tersebut lah. So probably in the future doktor kita bolehlah ajak, kita cuba ajak badan terbabit, tapi cuma ada kekangan di sebelah sana tu kan, so kita tak dapat jemput beliau kan. So mungkin in the future, in the future kita boleh share video streaming kita ni, kita bagi share dengan diorang dan kita boleh jemput Cik Faizal dengan Cik Alif. So kita boleh kita connect lah semua, sebab kita patutnya connect antara ekosistem yang ada ni lah. Cuma yang the missing part ni, licensing part dengan apa ni IP ni is very important. Sebab kalau ada licensing dengan IP ni, insyaAllah ekosistem tu sustainable untuk semua semua apa ni pemain-pemain pekerja-pekerja kreatif. Itu je. Sebelum kita tamat, ada lagi soalan ke? Ni ada soalan? Kalau Cik Faizal dengan Cik Alif kan nak tanya sikit tentang industri kita sebelum kita tutup 11:30 ke apa kita habis ni? Rasa tak dia macam apa tu, staf kerajaan dia ada pencen kan. Jadi kalau industri kreatif ni, copyright inilah pencen. Contohnya macam macam Jerry Seinfeld kan. Jerry tu dia dah lama dah tamat dia punya sitcom tu. Tapi every year dia punya royalty 40 million lagi. Itulah dia punya pencen dia. Dia tak payah kerja sampai dah sana ni dah fokus untuk hidup sendiri kan. Dan betul, selepas dia mati pun selepas dia mati pun anak-anak dia masih boleh enjoy dia punya royalty tu. Waris. So itu sebenarnya sebab itu kalau kita nak cakap pasal industri kreatif ni kenapa tak boleh sustainable kan. So susah lah kita nak cakap macam because of the ecosystem tu sendiri lah. So kena betulkan sikit-sikit lah. Ini bukan kerja seorang dua lah, kena kerja semua orang. Kita tengok macam kalau doktor pun dah belajar dekat Netherlands, dekat Jerman, dekat Europe, lagilah dia punya insentif lain. Insentif dia dekat Georgia lain, dekat Bosnia lain, atau dekat Jerman. Jerman lagi banyak yang dapat insentif ni freelancer dengan apa creative people, creative entrepreneur dekat Jerman for example kan. So benda ni macam ni, benda ni macam ni kita bukan kita kena belajar lah daripada luar. Benda exposure yang kita ada ni kita cuba share, tapi yalah kan, asyik kena kau tendang pintu, aku kena tutup pintu. So itulah keadaan semasa sekarang. Memandang-mandang sangat kan. So kita macam okey lah, tak apalah. Nak buat macam mana? Macam kita kalau buat projek, dia ada timeline dia. Dan dia ada timeline yang kita kena meet kan. So jadi tadi Cik Azwan kata dah 40 years. Kita masih muda lagi. So jadi dengan maksudnya knowledge yang kita ada ni, maksudnya agak-agak anggaran lah, expectation daripada segi timeline untuk kita mature, bukan develop lah, it's on the mature punya ekosistem. Agak-agak daripada Doc sendiri dengan Cik Azwan, dalam ekosistem untuk kita to be mature, bukan develop lagi, masih dalam konteks mature lagi, lama tak? Because benda ni dia akan sentiasa berulang. Mungkin di tahun depan kita akan meet again and then dalam konteks perspektif konten yang sama juga kita akan membincangkan. Saya reply, saya respond based on saya punya pengalaman.
Okey, pada tahun 2009 saya initiated satu program bersama HRDF dan Jabatan Pembangunan Kemahiran untuk membangunkan skill standard occupation NOS NOS untuk sektor industri kreatif focusing on filmmaking 2009. Okey, 4 tahun macam itu pecah kepala bangunkan NOS pak. Nah, itu dah 2013. 2012, 2013. 2016 diorang dah initiate. Pemain industri dah mula apply PPT, program pencapaian terdahulu untuk mendapatkan tahap 4 diploma diploma kemahiran Malaysia pengarahan koordinasi pengarahan. Jadi benda tu kalau sekarang ni dia dah 12 tahun. Belum matang lagi. Tapi yang untuk intellectual yang harta intellect ni kita baru nak mula. Kan? Dan kalau based on apa yang saya belajar, satu ekosistem yang baik mengambil masa 50 tahun untuk betul-betul berfungsi dengan baiklah. Jadi kalau kita tak mulakan sekarang, kita dah lambat sebenarnya. Kalau tadi Azwan kata 40 tahun, sepatutnya 40 tahun tu kita dah matured dah. Industri tu dah matang dah. Maksudnya semua orang yang bekerja dalam industri kreatif dah dapat benda yang baik untuk dia. Contoh dia kerja paling sebagai senang kita dapat ke. Is Korea. Itu contoh paling dekat Korea. Korea mengambil masa 20 tahun. Dan dia pada tahun 90-an dia 20 tahun kat belakang kita. Tapi sekarang ni so itulah, dia 20 tahun kita belakang kita. Susah sebab macam macam Korea pun ada macam ada writer guild dekat Korea. So dalam setiap tahun dia akan ambil 100 skilled writers. So daripada 100 tu cuma dalam 10%, 7 to 10% saja yang layak menulis yang drama ke filem itu. So apa yang you tengok ni is probably the leading script writers tu is this 10%. Yang lain tu semua is co-writer semua tu. So you tengok quality yang diorang achieve and sama the people that really make money in Korea is script writers lah. Macam mana kalau compare Malaysia dengan negara jiran kita macam contohnya Indonesia, Thailand, Filipina? Saya nampak Thailand, Filipina dan Indonesia. Pun jauh juga. Jauh. Kalau kita, saya Afizal personally bagi saya as an independent filmmaker, Indonesia sebelum ni pun sama juga. Dia 10 tahun, 20 tahun belakang kita. Tapi disebabkan mereka punya pemain industri bekerjasama dengan agensi-agensi yang tepat kan, daripada segi penceritaan dia, daripada segi archiving dia, daripada segi intellect, harta intellect dia, daripada segi pemasaran dia, dia bekerjasama, dia orang dah pergi jauh dah. Beberapa pemain industri dia orang dah masuk dalam arena antarabangsa dan ada studio sendiri pula dekat arena antarabangsa dan contribute pula dekat arena antarabangsa. Nak cakap Thailand jangan ceritalah. Dia dengan Indonesia ni kira on par. Kan? Kita ni dah 40 tahun, ni personally lah, my personal opinion. 40 tahun tu sebenarnya kita sepatutnya kalau kita buka business kan, kita dah establish. Kita dah tak perlu nak fikir-fikir lagi pasal kita nak pergi Oscar ke. Oh, kita nak ada pengarah-pengarah yang mana. Kita perlu berfikirlah. Sebab kita punya ekosistem tu dah betul. Dia dah bergerak sebagai satu motor yang complete each other. Tapi sekarang ni, macam saya dengan Azwan, kita nak complete benda tu. Kita nak jadi pemangkin. Kita nak menyempurnakan benda tu. Kita ditolak ke tepi. Kau tak boleh duduk sini. Ni ada orang yang macam gini dah. Awak faham tak, Bagai? Padahal orang tu dia tak berfungsi pun.
Macam tadi lah, makan gaji je tu. Betul. Kita jauh daripada, kalau kita nak compare macam Indonesia jauh, sebab Indonesia, even though Indonesia dia stop produce film for 10 years daripada 1990 yes. Sampai 2000. Betul. Tapi still dia orang restart balik buat film tu daripada 2000. You dia tengok reboot. Dia punya sekolah, dia reboot balik, dia tengok sekolah IKJ kan. So alhamdulillah betul. Sempat belajar kat, belajar informally kan. So you boleh nampak daripada situ dia orang start macam mana kursus dia orang, very very good. Tapi consume, daripada segi consume content pun kita banyak consume daripada content luar negara compared to content kita, betul ke? Dia tengok ni lah Alif kan? Dia ada maksud, saya, maksudnya Korea sendiri tengok. Pun consume daripada luar tau. Kalau kita nak katakan macam mana Korea ni boleh cepat naik, dia boleh cepat sebab apa? Dia memang base dia, story dia diambil daripada luar, daripada Amerika. Dan kalau you tengok cerita Korea dia kan, you boleh nampak ini macam pernah tengok je cerita Hollywood 80-an, cerita macam cerita Rambo je, macam cerita Mad Max je, kan? Dia ambil, memang totally ambil sebab apa? Itu dari segi ni lah, kreatif kita boleh nampak lah, tapi tapi dalam masa yang sama dia ada pembangun cerita dia sendiri. Contoh macam Parasite kan, pengarah filem dia dah lama dalam filem tu, dia bekerjasama dengan penulis-penulis membangunkan satu konten yang menunjukkan budaya dia tau. Di Korea ada yang macam tu, yang hidup dia sebagai Parasite. Dia hidup di atas kesenangan orang lain. Yep. Ada. Dan saya perhatikan kalau kita tengok Korea, kalau drama dia, kita boleh tengok apa yang dia makan. Bibimbapnya kan. Dan kalau kita tengok drama Melayu, dia makan barang-barang orang putih. Steak kan. Flash orange kan. So itu tujuh, maksudnya bila kita cakap filem kita nak ke mana kan, filem kita, wajah kita, bila kita keluar kita boleh tahu ini cerita Korea kan, ini cerita Jepun, ini cerita China, Taiwan, ini Indonesia, Thailand, kita tahu. Malaysia kita tak tahu, itu je lah masalah dia. Orang luar lah sekarang. Kalau saya punya ni, saya kenal cerita Malaysia sebab dia guna Mega Holding. Mega Holding terus. Astaghfirullahalazim. Aku dulu PJ Holding, aku ingat. PJ Holding, yes, PJ Holding. Nah, sebenarnya drama ni dia nak bagi tahu kat orang luar apa budaya kita sebenarnya kan. Kalau kita tunjuk asyik isteri bergaduh dengan suami, mak mertua berdengki dengan menantu, itu nanti orang luar tengok, oh inilah masyarakat Malaysia dan, macam ni ke. Faizal dan saya kan, saya rasa saya dah hampir 10 tahun tak tengok TV tau Fazal. Saya memang tak tengok berita, saya tak tengok apa semua, saya tengok benda-benda tu saya tengok di internet lah. Kan? Jadi movie ke apa ke, saya subscribe Netflix. Okey, sekarang ni dia orang tengah sibuk dengan Disney Plus pun, kita okeylah kita subscribe jugaklah Disney Plus. Kan, sebab ada filem Malaysia masuk Disney kan. Ini promote juga lah juga. Sebab member kan Gayatri. Drama pun banyak juga masuk. So kita promote. Yes. So pergi tengok dan support filem Malaysia lah. Tapi yang sedih aku tunggu filem Grand hanya masuk dekat Netflix kan, padahal dia boleh pergi lagi jauh kan. Dan alhamdulillah dia ada satu channel dia dapat masuk. Dan benda-benda ni dibuat oleh pembikin filem yang sedar. Dia boleh pergi jauh kalau dia tahu dia sebenarnya duduk di mana. Itu yang saya cakap tadi pasal domestic marketing obligation. Kan, dia tahu dia boleh pergi mana. Dia tak perlu menunggu agensi yang ada tu. Dan dia tahu harta intelek dia ni boleh sampai mana. Jadi dia bergerak sendiri. Cuma kena usaha lebih sikit lah. Sebab tak ada sokongan kan. Orang Melayu ni kan suka subsidi. Dalam cerita Mamat Khalid kan lebih tahu kan. Orang Melayu ni apa-apa nak subsidi. Kan, apa-apa kena ada dana sikit baru boleh gerak. Jadi itulah benda-benda tu kita kena ubah lah sebenarnya. Kan, nak buat filem pun sebenarnya nak buat filem
cerita tu dulu maknanya bukan technical, bukan kamera dia, bukan pengarah dia. Hmm. Pengarah tu kita penting gaduh, lah. Kita gaduh cerita dulu. Ha, kita yang penting apa-apa pun cerita. Takkanlah kita nak tunjuk cerita macam Fajar cakap tadi tu. Apa mak mak ngurat anak, apa mak ngurat adik ipar kan, macam itu lah. Hai. Tak tahu tu. Okey, 11:30 dah. Okey. Okay. Rasanya dah cukup tu kot. Hari ni menarik juga perbincangan sebab banyak juga yang kita tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So saya pun berharap sebagai wakil ni lah, sekolah filem, TV, studio semua, kita harap ada sambungan. Terima kasih Azwan. Lah. Jadi host. Itulah. Post-course kan, sekarang aku jadi host. Dan terima kasih juga dekat brother Faizal, FBI tu, Faizal Ismail, kepada Tuan Alif, okay, daripada Maipo, okay, pada rakan-rakan kat luar sana, last lah ni cakap. Tak payah tunggu siapa-siapa nak cakap kau punya harta tu siapa nak jaga kan, kau jaga sendiri. Jadi pergi pada Maipo, website dia sekarang dah boleh daftar. Tak pandai, kau boleh contact FBI Teraju IP. Google je Teraju IP, akan keluar nombor telefon. Kau tanya, okey abang, dengar hari tu ada khusus nak buat gini, pergi kan. Jadi mulakan mengubah sesuatu tu daripada diri sendiri lah, bagi aku. So kita kan, kita kena siapa boleh ubah benda lain. Movement tu. Ya. Yeah, kan? Betul. Jangan lupa mention sekolah filem pada Teraju. Kupon kod. Kupon kod. Okay, dapatlah free 10 minit consultation. Yes. Kan? So lepas ni kita boleh bincang dengan Maipo juga, InsyaAllah, macam mana program kita boleh buat secara online. So kita boleh cakap ke komuniti kita, okay, apa yang skrip yang ada ke, cerita apa, daftar dulu and then baru boleh bincang. So ini sepatutnya haraplah. Mungkin lah kita invest sikit lah RM40 ke apa kan. So at least tak pening kepala later. Kan? Tak payah nak mengangih, mengadu apa kan. So dia, harap semua kalau ada soalan. Dia apa-apa pun. Puan, dia apa-apa pun. Ada, baru nak cakap akhir kata. Dia apa-apa pun, daftar. Jangan fikir kau keluar RM40 tu kau rasa rugi. Daftar, apa-apa pun daftar. Kan, sebab benda tu akan kita tak tahu rezeki tu daripada mana sebenarnya. Kita never know. Jangan risau lah rezeki tu. Jangan risau rezeki tu je lah. Yeah, tapi buatlah apa yang patut. Kan. Yeah. Kan nak suruh apa, kita jaga ke? Kan? Aku tak nak jaga semua orang. Kan. Ha. Kita ada Alif, kita ada Faizal untuk jaga, untuk beritahu. Ni. Jadi lepas ni tak payah message aku lah. Saya betul. Kan, terus message Alif, terus message Faizal. Kan? Pergi website. Nanti kau letak ni website Maipo semua ni. Dan macam mana nak contact boleh dia orang. So be easier lah. Boleh. Sebab kita telah jawab semua. Don. Mana kita punya ni? Technical kita nanti contact ni. Tak, so jangan tidur pula. Cik Faizal, akhir kata seminit lah. Okay, kata 30 saat lah. Dia macam zaman dulu-dulu kita Malaysia ni penuh dengan hutan. Jadi petani-petani ni siapa rajin dia orang pugar hutan. Jadi hutan dia tu dia orang buat kebun. Tapi kebun dia tu dia ada dua option. Sama ada dia nak daftar dapatkan geran tanah ataupun dia tak nak. Jadi macam tu lah kita punya kebun copyright kita ni. Kita dah usahakan. Apalah salahnya belanja sikit untuk dapatkan geran tanah kita. Nanti kita boleh jual, boleh sewakan, jadi waris kepada anak-anak kita. Very simple. Okay. Cik Alif? Alright. Saya lebih suka fokus pada mentaliti. Mentaliti kita supaya cuba ubah mentaliti kita dari sekarang. Maksudnya lebih matured, lebih matang. Kepada jangan kita maksudnya cuba mengorak langkah yang lebih yang mengorak langkah baru. Bukan dalam konteks entry film saja. Apa-apa saya ingat mengorak tadi. Saya ingat mengorak tadi. Last tengah bang. Jadi kita di Maipo sentiasa bantu.
Kalau apa-apa mana-mana pihak yang memerlukan, so kita mengalu-alukan untuk memberi bantuan. Terima kasih, Dan. Okey, Doktor. Terusino. Pendek dan padat, kau jagalah harta kau sendiri. Aku pada kawan-kawan yang selalu message aku tu, kan, kesian tu kesian juga, tapi aku tak boleh nak buat apa. Kalau kau rasa nak dapat upah dengan RM500 tu kau dah happy, okay, teruskan. Tapi kalau kau rasa kau nak lebih daripada tu, kita dah ada satu agensi yang bagus, kan, kita ada konsultan-konsultan yang boleh membantu. Jadi gunakanlah ruangan tu. Jadi tak perlu gunakan ruangan-ruangan yang tak betul nak beritahu yang kau punya harta intelek dicuri ke apa semua, kan. Jadi macam bagi aku, apa pun semua bermula pada diri sendiri, lawan. Apa bahasa aku, dia orang lah apa. Betul. Dah, Wan. Okay, terima kasih semua. Saya pun nak tambah sikit lah daripada macam Cik Faizal pun cakap, kan. Kena ada lot tanah semua. Tapi kita kena pagar dulu tanah tu. Baru kita pergi, kita pagar tanah kita, dapat ilmu dulu. Dan kita jumpa agensi yang bertanggungjawab. So, agensi yang bertanggungjawab untuk untuk memelihara hak cipta kita orang semua, kita semua yang kreatif ni, is MIPO. So boleh contact pergi website MIPO. Nanti kita akan letakkan information dekat kita punya discussion atau dekat kita punya Facebook page. Kita akan share lah. So you all boleh tengok sendiri apa langkah-langkah dia. Tak mahal, tak rugi pun nak invest ni, letak sikit, kan, tak rugi. So ini penting, kita kena ubah macam Cik Ali kata, ubah mentaliti kita. Dan ubah mentaliti ni mungkin ambil masa, tapi kena start. It's not new movement, tapi kena ubah. New norma ke pun boleh nak cakap, kan. So kita buat norma baru, kita kena ambil tahu cara apa, kalau kita nak betul-betul spend masa, apa nak spend dan berkarya. So itu kita harap daripada sekolah filem, dari Tip TV, Tip Studio, Rock and Rebel, kita berharap audiens kita semua dapat manfaat daripada perbincangan kita pada malam ini. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Faizal daripada Teraju IPO, dan Encik Nur Alif daripada MIPO, dan Dr. Rosino kerana berkongsi dengan kita pada malam ini tentang pemeliharaan hak cipta kita dalam industri kreatif. Semoga kita akan ada sambungan lagi lepas ni. Kita akan ada sambungan siri kedua. Kita akan tanya lebih detail dan gunakan apa kita nanti, kita gunakan apa yang ada sekarang ni. Agensi-agensi yang ada ni dah sebenarnya kita kena pakai. Okey? Terima kasih semua. Jaga diri. Jangan keluar rumah. Assalamualaikum. Faizal. Okey. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam.